Cek, cek. Mohon maaf, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8. Bagaimana kalau kita langsung mulai aja, teman-teman? Mulai aja, Mas. Oke, baik. Oke, baik. Saya buka ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan IPA, Ibu Profesor Dr. Insi Wilujeng. Yang saya hormati Bapak Ibu Dosen Pendidikan IPA dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa Jurusan Pendidikan IPA. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul secara online dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Selawat serta salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Oke. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Iksan Wahyu sebagai Master of Ceremony pada acara kuliah dosen praktisi pada hari ini. Oke, langsung saja, perkenalkan saya untuk membacakan susunan acara kuliah dosen praktisi pada hari ini. Untuk yang pertama ada acara pembuka, yang kedua ada pematerian satu dengan topik biodiversitas, capung, dan konservasinya. Yang kedua ada pematerian dua dengan topik konservasi lingkungan, kilas balik evolusi, dan bahaya mikroplastik bagi lingkungan. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu membuka. Untuk membuka acara kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup? Baiklah, langsung saja kita masuki ke acara yang kedua, yaitu pematerian satu. Untuk pematerian satu, kali ini akan dibersamai oleh moderator, yaitu Bapak Ibnu Khaldun Sukmaji. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau, nama lengkap Ibnu Khaldun Sukmaji, beralamatkan di Jetis Jugu Panten, Sleman, Yogyakarta. Terus, pengalaman kerja beliau. Pada tahun 2011 sampai 2018, beliau merupakan admin jurusan pendidikan biologi FMIPA UNY. Pada tahun 2018 sampai 2019, beliau merupakan admin jurusan penelekan matematika FMIPA UNY. Lalu pada 2019 sampai sekarang, beliau merupakan laboran genetika. Lalu yang lainnya, beliau tahun 2017 sampai sekarang, beliau merupakan owner Saitama Rotbar. Pencapaian beliau, beliau pernah meraih juara dua permainan gangsing Blaibet regional DIY. Lalu pendidikan beliau pada 2005 sampai 2010 beliau menempuh S1 Prodi Biologi FMIPA UNY. Untuk hobi beliau yaitu ada naik gunung dan berenang. Untuk kontaknya jika ada yang mau menghubungi untuk nomor 085-786-786-716 dengan email ibnukhaldunsukmaji@unj.ac.id. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ibnu, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas MC. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Wah, ini yang selalu kita bacakan. Setiap pertemuan kita selalu berdoa salam lestari. Biasanya disebut dengan salam konservasi. Oke, kali ini teman-teman luar biasa sekali sudah meluangkan waktunya. Ini sekitar 227, wah, semakin meningkat ya peserta kita untuk kuliah dosen praktisi kali ini. Nah, kali ini kita akan masuk di tema biodiversity, capung dan konservasinya. Bersama dengan Mas Hening Tridika Rahman, SPD. Nah, beliau ini kelahiran dari
Balerejo, Madiun, Jawa Timur, Indonesia, dan merupakan salah satu alumni Universitas Negeri Yogyakarta juga. Dia di jurusan pendidikan biologi, tetapi walaupun di jurusan pendidikan biologi, beliau sudah berkecimpung di dunia keanekaragaman capung ini sejak mulai 2016 sampai 2019, mungkin sampai hari ini pun juga beliau berkecimpung di dunia capungan. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Untuk saya akan membacakan kurikulum vitae-nya. Yang pertama adalah publikasinya, jurnalnya, mulai dari 2000 sampai sekarang ya. Beliau publikasinya sangat banyak sekali, mulai dari jurnal papernya, kemudian covernya, sangat berkecimpung di dalam keanekaragaman capung ini. Dan ntar kita akan ngulik tuntas tentang diversitasnya ataupun apa yang menarik tentang capung ini. Nah, beliau juga salah satu founder dari OData Group Studi yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu pencetus untuk grup studi yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta ini, khususnya di FMIPA. Oke. Mas Ning bisa mendengar suara saya nggih? Ya, bisa Mas Ning. Ya. Oke, Mas Ning. Mas Ning ini juga salah satu pendiri dari Edemik Indonesia. Nah, tidak panjang lebar kali tinggi, kita langsung saja bersama Mas Ning untuk membahas tentang biodiversitas capung dan konservasinya. Silakan menyimak dan sesama, dan silakan Mas Ning untuk menyampaikan paparannya. Ini paparannya sekitar 80 menit, kemudian ntar ada diskusi sedikit, kemudian kita tutup. Ya, gitu ya Mas Ning? Iya, siap Mas Ibnu. Ya, silakan Mas Ning untuk melakukan paparannya. Monggo Mas. Apakah presentasinya sudah muncul, Mas Ibnu? Sampun, Mas. Sanggit? Iya. Oke, sip, Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada jurusan pendidikan FMIPA, terutama Dr. Insih selaku kadudik pendidikan IPA, kemudian Bapak Ibu dosen, di sini ada Ibu Asri, Pak Sabar, dan Mas Ibnu selaku pembawa acara, serta teman-teman dari pendidikan IPA ya. Saya merasa sangat senang sekali di sini, kalau saya memberikan kuliah rasanya terlalu berat. Mungkin saya menyebutnya sharing aja ya, dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Baik, materi yang akan saya bawakan hari ini adalah biodiversitas capung Indonesia dan konservasinya. Di sini saya bergabung di lembaga bernama Indonesia Dragonfly Society, di mana IDS ini adalah satu-satunya NGO atau LSM yang bergerak pada konservasi capung, penelitian capung, dan kegiatan-kegiatan terkait edukasi tentang capung itu. Kemudian saya juga sedang merintis bersama teman-teman alumni biologi mendirikan sebuah LSM yang baru bernama Endemik Indonesia, namun ini masih dalam tahap perkembangan ya, masih dalam tahap perintisan, dan di Endemik Indonesia ini ke depan akan juga melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas, tidak mungkin juga capung, tapi tidak hanya capung, bisa jadi kajian-kajian yang lain. Baik,
Berikut adalah bagian-bagian yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama, saya akan memberikan pengenalan tentang capung secara umum ya. Di dalamnya nanti akan ada pengenalan tentang taksonomi secara umum, kemudian ada pemutaran video kegiatan yang pernah kami lakukan, kemudian bagian kedua adalah pengenalan ragam jenis capung di Indonesia atau kita sebut biodiversitas. Kemudian bagian ketiga adalah tentang konservasi capung. Nah, di sini saya akan memberikan materi tentang bagaimana kegiatan-kegiatan konservasi capung di Indonesia serta perkembangan penelitian yang terjadi sampai saat ini. Dan sesi terakhir mungkin ada sesi diskusi dan pertanyaan. Baik, sebelum ke materi selanjutnya, mohon izin saya memberikan video, sedikit video kegiatan yang sudah saya laksanakan. Mas Hening, videonya terputus untuk koneksinya, atau Mas Hening juga terputus ini? Iya. Ya. Saat ini kita sedang melaksanakan penelitian program red listing bersama dengan Muhammad bin Zayed. Kita di Indonesia Dragon Fly Society ini memilih spesies Prodacinura delicatura untuk kita data populasi, distribusi, dan mikrohabitat referensinya di Pulau Nusa Kambangan. Pulau ini sangat menarik ya. Jadi selain Prodacinura delicatura itu hanya ada di Jawa, dia terbatas. Oke, sepertinya koneksi saya tidak kuat ya. Jadi mungkin saya akan kembali pada presentasi saja. Mohon maaf. Gak apa-apa Mas. Besok kalau udah diupload di YouTube ataupun apa bisa di-sharekan linknya gitu Mas. Dan jangan lupa ya, subscribe-nya, gitu ya. Ya, ini rencanakan seperti itu, Mas. Siap, Mas. Baik, mungkin langsung saja ya masuk ke materi awal ya. Jadi, apa sih capung itu? Di Kalimantan, capung ini disebut sensibur di etnik Dayak atau Kasasiur. Kemudian di daerah Lombok dan Nusa Tenggara Barat, ada KDY atau Ponda. Di Buton disebut Bungkoloko. Di Jawa banyak sekali ya nih, ada kinjeng, ada disebut puntring, ada seset, papatong, doerok, dan lain sebagainya. Kemudian di Sumatera disebut sibar-sibar atau pepatung. Dan yang menarik di Papua ternyata ini disebut helikopter. Saya tidak menyangka kalau di Papua capung disebut helikopter. Tapi ini betul terjadi. Saya tanya teman saya,
anak-anak di sana sebagian menyebut capung ini sebagai helikopter. Nah, tadi capung secara umum ya, penyebutan nama lokal. Kalau secara ilmiah, capung adalah semua... Mas Hening, saya belum melihat share-nya ya. Oke, Ibu. Sudah, okay. Berikut ya, jadi capung adalah semua hewan yang masuk dalam ordo-ordo nata. Secara klasifikasi, capung masuk dalam kingdom Animalia, kemudian filumnya Arthropoda, dan kelasnya Insecta atau hewan berkaki enam ya, Insecta. Dari ordo-ordo nata ini, capung terbagi menjadi tiga subordo, ada Anisoptera yang terdiri dari 3.200 spesies, kemudian subordo Zygoptera yang terdiri sekitar dari 3.800 spesies, dan yang terakhir adalah subordo Anisozygoptera. Secara umum bentuknya seperti ini ya, ada capung biasa atau Anisoptera ini cenderung besar, kemudian Zygoptera ini kalau kita mengenalnya capung jarum atau kalau orang Jawa kinjeng dom seperti itu. Sementara kalau Anisozygoptera ini bentuknya perpaduan antara keduanya. Subordo Anisoptera ini sering kita sebut sebagai capung sejati. Ini penamaannya dari kata anisop dan pteron yang artinya memiliki bentuk sayap depan dan belakang yang berbeda. Kemudian mata kiri dan kanannya berhimpitan dan tubuhnya cenderung berukuran besar. Kemudian untuk subordo Zygoptera, dia disebut capung jarum. Sayap depan dan belakangnya memiliki bentuk yang cenderung sama. Kemudian matanya terpisah di kiri dan kanan dan tubuhnya cenderung berukuran kecil. Dan yang terakhir adalah subordo Anisozygoptera. Ini adalah perpaduan antara Anisoptera dan Zygoptera. Ini tergolong jenis purba dan sampai saat ini hanya sekitar 3 atau 4 spesies yang ada. Dan hanya ada di Jepang dan India kalau tidak salah. Berikut adalah filogenetik Odonata. Di capung atau ordonata ini memiliki sekitar 30 famili dalam ordonya. Zygoptera terdiri dari 19 famili, Anisoptera terdiri dari 12 famili, dan Anisoptera hanya satu famili. Kemudian seperti apa biodiversitas capung di Indonesia? Di dunia sendiri terdapat 7.000 spesies capung di seluruh bagian dunia ya. Sampai saat ini yang sudah terdeskripsikan sekitar 6.800 dan sisanya menunggu untuk ditemukan atau dideskripsikan. Jumlah ini di Indonesia ada sekitar 15% yang tercatat. Sehingga 15% ini di angka kisaran 900 sampai 1.000 spesies dan ini masih memiliki kemungkinan untuk terus dijumpai jenis-jenis baru di kepulauan-kepulauan Indonesia. Berikut adalah keanekaragaman capung per area biogeografi, jumlah spesies per jumlah genus. Di daerah Indonesia sendiri, bagian ini ya, OL atau Oriental, ada sekitar 1.665 dan terdiri dari 235 genus. Ditambah dengan flora yang memiliki tipe Austra AU ini ya, Australasian, di mana di daerah Sulawesi dan Papua, kemudian mulai dari Nusa Tenggara Barat, Timur, Bali, dan sebagainya itu memiliki kemiripan dengan fauna-fauna di Australia. Ini di daerah AU terdiri dari 870 spesies dan 169 genus. Di Indonesia berada di dua bagian ini, ditambah dengan ada Wallacea ya sebenarnya. Cuma ini kan dibagi menjadi daerah yang kontinen besar, sehingga hanya dua. Kalau pembagian sebenarnya masih ada daerah Wallace yang perpaduan antara keduanya, jadi lebih banyak lagi. Nah, dari sini kita bisa melihat capung itu bisa ditemukan hampir di seluruh bagian dunia kecuali di daerah Antartika ya, karena di daerah Antartika tidak mendukung untuk capung bertahan hidup. Berikut adalah rating deskriptif spesies baru pada taksa ordonata.
Ternyata capung ini sudah mulai diteliti sekitar tahun 1700, termasuk di daerah Indonesia. Nah, capung ini terus dijumpai sampai sekarang, dan sejak tahun 1970, rata-rata 38 spesies ini dideskripsikan setiap tahun. Dengan tingkat deskripsi yang tidak berkurang ini, diperkirakan sekitar 95% capung akan sudah ditemukan, sudah dideskripsikan pada tahun 2030. Dan secara tren ini terlihat ya, puncak-puncak penemuan capung itu berada pada kisaran 1800 akhir sampai 1900 pertengahan. Setelah itu trennya mulai menurun dan terus menurun. Berikut adalah jumlah spesies capung Indonesia di pulau-pulau utama. Keanekaragaman tertinggi berada pada Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya ya. Di Papua sendiri terdapat 420 spesies, di mana sekitar 250 spesies tergolong endemik Papua. Endemik ini artinya capung itu hanya dapat dijumpai di daerah tersebut. Jadi ketika dijumpai di Papua, jenis tersebut tidak dijumpai di Jawa, di Sumatera, dan Kalimantan, dan sebagainya. Kalimantan adalah pulau dengan kepadatan populasi tertinggi kedua ya, ada sekitar 272 spesies dan 114 spesiesnya tergolong endemik. Disusul dengan Sumatera sekitar 224 spesies, 60 tergolong endemik. Disusul dengan Sulawesi sekitar 143 dengan 55 spesies endemik, dan terakhir Jawa ada 159 spesies dan 30 spesiesnya tergolong endemik. Kenapa saya menempatkan Sulawesi di bagian keempat? Karena Sulawesi ini cenderung belum banyak dieksplor. Jadi dengan Jawa kemungkinan masih akan terus bertambah dibandingkan dengan Jawa. Sementara Jawa sendiri sudah sangat padat ya dari segi penelitian, kemudian teman-teman pengamat itu banyak sekali dari Jawa. Sementara di Sulawesi belum ada. Kemudian kenapa sih harus capung? Yang pertama, biodiversitas capung di Indonesia itu sangat tinggi ya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa lebih dari 1.000 spesies capung ada di Indonesia. Kemudian endemisitas capung itu di bagian Indonesia sangat tinggi. 70% spesies capung di Indonesia ini tergolong endemik. Artinya kita memiliki sesuatu yang istimewa yang hanya ada di Indonesia. Dari sekitar 1.000 tadi, sekitar 700 adalah jenis endemik yang tidak bisa dijumpai di daerah lain. Nah, yang ketiga, capung ini adalah taksa yang kurang diminati dibandingkan dengan taksa lain seperti mamalia, aves, reptil, dan lain sebagainya. Artinya begini, ketika di Indonesia ini memiliki harimau Sumatera, kemudian harimau tersebut punah misalkan, akan ada rasa kehilangan, bahkan mungkin orang-orang yang tidak pernah melihat harimau Sumatera itu akan juga merasa kehilangan ketika dia orang Indonesia. Atau mungkin elang Jawa yang menjadi ikon Garuda Pancasila, kemudian elang itu punah, kita akan merasa sangat kehilangan. Sebaliknya, ketika kita berbicara tentang capung, ya sudah, ketika kita melihat capung, ada capung mati atau spesies yang punah, rasanya ya biasa-biasa saja mungkin. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang keempat, capung ini memiliki peran penting di lingkungan. Capung sejak kecil dia berperan sebagai predator. Kemudian karena siklus hidupnya itu seperti nyamuk ya, saat kecil berada di air, kemudian besar metamorfosis dan memiliki sayap, dia bisa digunakan sebagai bioindikator lingkungan perairan. Karena beberapa jenis itu sangat sensitif terhadap kondisi pencemaran, gangguan lingkungan, dan sebagainya. Capung juga bisa berperan sebagai sumber belajar, sebagaimana yang saya lakukan dulu, saya membuat skripsi tentang capung, dan kakak-kakak kelas, juga adik-adik kelas, ada beberapa yang meneliti tentang capung ini. Kenapa capung? Dari pendiri IDS sendiri mengatakan bahwa karena capung adalah sumber belajar. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari mempelajari capung ini. Bagian kedua adalah peran capung di ekosistem. Yang pertama, capung sebagai predator. Capung mengendalikan populasi taksa yang menjadi makanannya ya. Nah, sebagian makanan capung ini adalah hama dan vektor penyakit seperti misalkan nyamuk, kemudian lalat, wereng, dan lain sebagainya. Jadi capung ini memangsa semua serangga yang berukuran lebih kecil dari dia. Mungkin waktu kecil kita pernah menangkap capung, kemudian kita kasih makan daun, nah itu kurang pas ya, karena
Ini capung adalah predator. Yang kedua, capung adalah sumber belajar. Kita bisa mempelajari siklus hidupnya atau mungkin perilakunya atau mungkin keanekaragaman hayatinya. Kemudian perannya terkait pencemaran lingkungan, perubahan iklim, migrasi, dan lain sebagainya. Kemudian capung juga bisa berperan sebagai bioindikator. Pada jenis-jenis capung yang sensitif dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Nah, salah satu metodenya adalah Dragonfly Biotic Index. Terkait dengan predator tadi, ketika di lingkungan itu tercemar, misalkan mikroplastik yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya, ketika mikroplastik ini dimakan oleh taksa yang lebih kecil, entah itu hewan yang lebih kecil, tidak sengaja dia menyaring makanan dan memasukkan mikroplastik, kemudian serangga ini dimakan capung, kemudian capung dimakan ikan, kemudian ikan dimakan ke manusia, maka pencemaran ini akan terakumulasi pada predator yang terakhir, konsumen yang terakhir. Nah, peran-peran seperti ini bisa digunakan untuk menguji atau melihat kualitas perairan dengan mudah ya. Artinya ketika kita melihat, oh, di suatu perairan ini ada jenis-jenis capung yang sensitif atau mungkin capungnya banyak, oh, kemungkinan air ini masih bagus, belum tercemar. Seperti itu. Selanjutnya adalah perkembangan penelitian capung di Indonesia. Di tahun 1700, orang-orang dari Barat, Belanda, Belgia, dan lain sebagainya, mereka berbondong-bondong ya datang ke daerah-daerah tropis. Kenapa? Karena di daerah tropis ini masih sangat tertinggal dibandingkan dengan daerah Eropa. Di daerah Eropa, penelitian-penelitian taksonomi bisa dikatakan sudah hampir selesai pada masa-masa itu. Sehingga mereka berduyun-duyun datang ke sini, salah satu misinya untuk meneliti keanekaragaman, entah itu capung, burung, jenis-jenis tanaman, bisa dikatakan masa-masa itu mereka menghabiskan untuk penelitian. Sampai saat ini mungkin kita hampir dibilang seperti Jawa saja kemungkinan kecil untuk menemukan spesies baru karena sudah diselesaikan oleh orang-orang peneliti dari Belanda. Dan era-era ini adalah menjadi era era penemuan capung ya, era taksonomi awal untuk mereka memang mencari jenis capung baru dideskripsikan supaya menjadi jelas valid seperti itu. Nah, dari 1700-an ini kita mengalami stuck ya, sampai di tahun sekitar 2000-an, di awal 2010, ada kelompok dari anak-anak SMA. Jadi kelompok ini adalah kelompok pecinta lingkungan yang dulu pendiri IDS, Pak Sigit, saat ini masih menjadi guru SMA di sekolah swasta. Mereka menyukai kegiatan lapangan, dan salah satunya di lapangan itu mereka memotret. Ketika memotret di kawasan Wendit, salah satu objeknya adalah capung. Nah, ternyata foto-foto capung yang terkumpul ini berbeda-beda. Warnanya, bentuknya berbeda. Dan mereka sangat tertarik dari hasil yang didapatkan ini. Mereka pengen tahu, ini jenis apa sih capung ini? Kok mereka berbeda-beda? Nah, ketika mereka mencari referensi, ternyata sangat sulit. Mereka coba cari buku, cari di internet, itu sangat sulit. Hampir-hampir tidak ada referensi yang di sana ada gambar capungnya, ada jenisnya, itu hampir tidak ada. Nah, kemudian akhirnya mereka mengkontak peneliti dari Naturalis History Museum, anak-anak SMA ini, mengirim foto-foto capung yang didapatkan, dan akhirnya diberikan koneksi ke peneliti capung Asia Tenggara, walaupun berkebangsaan Belanda juga. Nah, dari sini kemudian setelah mereka lulus, anak-anak SMA ini bersama dengan Pak Sigit mendirikan sebuah NGO bernama Indonesia Dragonfly Society ini. Nah, di tahun 2010 inilah menjadi tonggak penelitian capung di Indonesia ya. Dari sini muncul buku Naga Terbang Wendit yang dulu diteliti saat mereka masih SMA, diteruskan setelah lulus dan dipublikasikan menjadi buku identifikasi. Dan buku ini adalah buku pertama untuk referensi yang baik menurut saya. Sangat baik, dan dari sini menjadi pemantik penelitian-penelitian berikutnya. Jadi saya sangat kagum ya di masa-masa itu anak-anak SMA bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi perkembangan keilmuan di dunia capung. Nah, setelah adanya IDS, perkembangan penelitian capung ini sangat pesat ya. Di tahun 2014 diadakan jambore capung pertama
yang kemudian ini diikuti dengan jambore-jambore selanjutnya yang terakhir dilaksanakan di tahun 2018 atau 2019 sebelum corona itu, 2018 berarti. Dan ini mengundang dari semua kalangan ya, baik umum, civitas akademik, komunitas, dari seluruh Indonesia, kita berkumpul, kita sharing, membahas semua tentang Cakung. Dan dari forum ini sangat berkembang ya, lebih berkembang lagi. Di tahun selanjutnya, sekitar 2016, kelompok-kelompok studi ini sangat berkembang. Dari civitas akademik merespon dengan membentuk kelompok-kelompok studi Cakung atau memasukkan Cakung sebagai objek studi dalam komunitasnya. Salah satunya adalah kelompok studi Odonata di jurusan pendidikan biologi yang dulu didirikan sekitar tahun 2016. Dan juga di kelompok studi lain seperti Haliaster Universitas Diponegoro, Cakung juga menjadi salah satu objek kajian yang sangat digeluti ya, sampai mereka menerbitkan buku juga. Begitu pula di kelompok studi lain seperti kelompok studi entomologi UGM, kemudian di kelompok biodiversitas UNS, dan kelompok-kelompok lainnya. Di saat ini kita berada pada tahap kompilasi data dan konservasi. Untuk tahap penyebaran informasi sudah berkembang dengan sendirinya ya, sehingga seiring dengan terkumpulnya data-data capung Indonesia ini, maka diperlukan data kompilasi yang baik. Kemudian kita mencari jenis-jenis prioritas yang bisa dilakukan kegiatan konservasi di dalamnya. Data capung ini kita sebut DCI ya, data capung Indonesia, yang insya Allah akan segera terbit. Jadi ini mengkompilasi seluruh data capung di Indonesia dari jurnal-jurnal tahun 1700 ditambah dengan catatan-catatan pengamatan saat ini. Selanjutnya adalah tren penelitian capung di Indonesia. Di sini saya membagi menjadi empat kelompok besar ya. Di lain topik ini masih ada tren penelitian lain. Yang pertama adalah taksonomi. Ternyata ini adalah yang paling diminati. Di sana ada sekitar 142 publikasi. Kemudian biodiversitas ada 140 publikasi. Kemudian ekologi ada 48 publikasi. Dan yang terakhir adalah konservasi. Ada sekitar 8 publikasi. Nah, berikut adalah perbandingan subjek penelitian capung dalam 250 tahun terakhir. Dari jurnal pertama setahun 1773. Dan penelitian ini dilakukan pada 2019 ya. Jadi sisanya masih ada sebenarnya yang sudah terbit pada 2020 dan 2021. Di sini terlihat ya bahwa taksonomi dan sistematik ini sangat mendominasi ya, 1140 tadi. Dan kebanyakan justru di bagian Papua, kemudian di bagian Sulawesi, kemudian juga di bagian Sumatera, ini cukup banyak secara taksonomi. Kalau bagian diversitas ternyata di bagian Jawa ya yang sangat padat penelitiannya. Bagian biodiversitas ada sekitar 36 publikasi. Nah, ini adalah perbandingan topik penelitian capung sejak tahun 1700 sampai 2019. Dan di tahun-tahun yang muncul ini kita bisa melihat ya progresnya. Penelitian capung cukup berkembang sekitar di tahun 2000-an ini sampai sekarang. Jadi grafiknya naik. Nah, ini bisa dibilang sejak munculnya IDS di tahun 2020 di dua bar terakhir ini, penelitian capung menjadi sangat pesat ya. Kemudian diikuti tahun 2013 sampai 2019 ini juga bertambah lagi, mencapai sekitar lebih dari 30 publikasi, dan insya Allah ke depan ini akan terus berkembang grafiknya. Selanjutnya adalah perbandingan asal penulis yang mempublikasikan tentang capung di Indonesia setiap 20 tahun. Di sini sangat jelas terlihat bahwa Indonesia setelah berdirinya IDS ini memiliki publikasi yang sangat banyak. Di warna kuning ini ya, kuning. Ada 121 publikasi di akhir-akhir ini. Dulu sebelum IDS berdiri ini terlihat ya, tidak ada ya. Di 1800-an ini ada 4 dari Belgia, kemudian 3 dari Austria atau bagian Hungaria. Kemudian di tahun 1900-an ini juga didominasi oleh Netherlands atau Belanda.
di masa-masa penjajahan. Begitu pula di tahun 1053, 1953 sampai 72 juga begitu. Nah, setelah IDS berdiri di sekitar tahun 2010-an ini, mulai Indonesia ada 11 publikasi. Kemudian di tahun 2013 sampai 2019 ini sangat pesat sekali. Dan insya Allah ini juga akan terus berkembang. Nah, selanjutnya adalah konservasi capung. Konservasi capung ini bisa dilakukan dengan kegiatan penelitian, kemudian penyediaan habitat, edukasi, dan publikasi. Nah, penelitian capung ini didominasi oleh keanekaragaman, taksonomi, dan ekologi ya, seperti yang sudah dibahas di depan tadi. Namun selain itu, terdapat spesies-spesies capung prioritas yang butuh untuk segera diteliti karena sebab tertentu. Entah itu jumlahnya sedikit, atau dia langka, atau dia endemik, atau faktor-faktor lain yang menyebabkan dia itu urgent untuk segera diteliti. Selain itu, penelitian rutin yang diadakan oleh kelompok-kelompok pengamat capung ini juga sangat baik ya untuk menunjang kelengkapan data capung di Indonesia. Dan yang kedua, konservasi capung bisa dilakukan dengan penyediaan habitat. Kenapa? Karena capung ini adalah hewan liar, jadi kita tidak bisa melakukan breeding atau ternak dari capung ini ya, berbeda dengan mungkin aves atau mamalia itu bisa kita perlakukan sedemikian rupa. Jadi ketika kita ingin mengkonservasi capung, maka kita harus menyiapkan habitatnya terlebih dahulu. Ketika habitatnya sudah settle, maka si capung tersebut dengan sendirinya akan berkembang biak di ekosistem tersebut. Sebaliknya, ketika kita mengganggu, merusak, atau terjadi gangguan kepada habitat, maka capung akan merasa tidak nyaman atau mungkin dia akan mati ketika dia mencapai batas toleransinya. Nah, salah satu kegiatan yang pernah kami laksanakan adalah pembuatan Dragonfly Sanctuary atau kolam capung di daerah Gedangsari, Gunung Kidul. Selain pembuatan habitat, kegiatan reintroduksi atau restorasi habitat juga bisa dilaksanakan. Jadi misalkan saya punya habitat kolam yang bagus bagi capung tertentu, kemudian saya mengambil capung dari daerah sekitar situ yang belum ada di kolam saya. Kemudian capung tersebut kami ambil, entah anaknya atau capung dewasanya, kemudian kita reintroduksi di habitat yang saya buat dan berkembang biak, seperti itu bisa juga. Kemudian konservasi juga bisa dilakukan dengan kegiatan edukasi. Karena konservasi ini tidak lepas dari kegiatan edukasi ya, karena secara umum edukasi yang dilakukan ini diarahkan untuk menjaga habitat, supaya tidak mengganggu habitat, atau isu-isu terkait pencemaran lingkungan, atau untuk spesies tertentu, edukasi bisa dilihat dari sebab-sebab yang mengancam dari kelangsungan hidup atau viabilitas di alam. Misalkan, di satu daerah ada penebangan yang sangat masif, ya, yang tidak terkontrol. Penebangan hutan ini berdampak pada hilangnya sumber-sumber perairan. Nah, maka sebab ini yang perlu kita atasi terlebih dahulu. Kita lakukan edukasi untuk, misalkan, tolong disisakan jenis-jenis tanaman penahan air, seperti itu, bisa. Jadi kita lihat dulu sebabnya apa. Dan yang terakhir, konservasi bisa dilakukan dengan publikasi. Jadi, penelitian yang sudah dilakukan ini tidak akan memberikan dampak yang meluas, kecuali jika dipublikasikan. Karena kalau kita sudah meneliti, tahu informasi, tapi kita diam saja, mungkin tidak akan menjadi apa-apa, atau mungkin orang lain tidak akan tahu, atau mungkin bisa diulangi dengan orang lain dengan kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga kita perlu untuk melakukan publikasi ini. Selain itu, publikasi juga bisa membangkitkan motivasi untuk mengenali, mencintai, dan meneliti capung oleh peneliti-peneliti baru di lingkungannya masing-masing. Seperti dulu yang saya rasakan, sebelum ada komunitas atau diajak teman untuk pengamatan capung, saya juga merasa biasa saja. Karena posisinya saya tidak kenal apa itu capung, kenapa perlu dicintai, kenapa dia menarik. Tapi setelah saya ikut pengamatan, memotret capung, ternyata indah sekali. Dari situ tumbuh kecintaan dan keingintahuan dan rasa untuk ingin meneliti capung. Nah, penelitian capung pada spesies prioritas ini bisa dilakukan berdasarkan ini ya, beberapa syarat ya. Misalkan ada status konservasinya. Capung dengan status konservasi yang tergolong critically endangered atau near threatened di IUCN Red List, ini merupakan jenis-jenis yang perlu untuk lebih diteliti karena berkejaran dengan populasinya punah ya. Atau mungkin bisa juga dengan jumlah populasinya. Mungkin jumlah populasinya di alam itu tinggal sedikit, tinggal beberapa dan penting untuk segera diteliti, atau mungkin dia jenis endemik sehingga terbatas pada daerah-daerah tertentu
sehingga ketika daerah tersebut ada gangguan, tidak ada lagi populasi yang tersisa. Misalkan ada capung endemik yang di daerah pulau tertentu, pulau kecil, kemudian pulau ini ditambang dengan skala yang luas, maka kemungkinan besar capung ini bisa punah karena dia hanya ada di pulau tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dari status perlindungannya. Apakah capung ini masuk dalam peraturan menteri di lingkungan hidup? Karena ketika menteri melakukan asesmen dan memasukkan jenis di peraturannya, mereka sudah memiliki pandangan-pandangan tertentu terkait kenapa sih capung ini perlu dimasukkan ke dalam perlindungan tersebut. Kemudian juga dilihat dari status perdagangannya. Misalkan ada jenis-jenis yang cantik, dia sangat laku untuk diperjualbelikan secara massal, dan jenis ini diambil dari alam ya. Nah ini maka perlu untuk diteliti dan dibatasi. Biasanya jenis-jenis seperti ini masuk ke dalam CITES. Atau mungkin yang terakhir adalah spesies baru ya, karena dia spesies baru maka belum banyak informasi sehingga perlu untuk dilakukan penelitian. Berikut adalah salah satu jenis prioritas yang diteliti di Indonesia Dragon Fly Society ya. Namanya Rhinagrian tricolor. Spesies ini adalah spesies endemik Jawa yang hanya ada di Pulau Jawa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, saat ini populasi ini hanya terkonfirmasi ada di Pulau Nusa Kambangan saja. Jadi di Jawa pun sudah mungkin sangat sulit untuk dijumpai ya. Karena Nusa Kambangan itu adalah daerah yang sangat ketat, di sana ada ada lapas sehingga tidak bisa diakses keluar masuk dengan sembarang orang, maka kondisi hutannya masih terjaga. Nah, di situ kami menemukan populasi Rhinagrian tricolor ini. Dan di tahun 2020 pertengahan kami melaksanakan penelitian yang disupport oleh The Rupert Foundation ini. Selanjutnya adalah Brachycinia delicatula. Alasannya sama ya, jenis ini langka dan hanya ada di Pulau Jawa. Kita juga melakukan penelitiannya di Pulau Nusa Kambangan, namun distribusi spesies ini masih bisa dijumpai di pulau-pulau Jawa bagian di Pulau Jawa bagian selatan. Untuk status konservasinya, capung ini masih not evaluated ya, jadi belum dinilai di IUCN Red List. Maka kita bekerja sama dengan IUCN Red List untuk melakukan asesmen, dan data ini akan kita gunakan sebagai update status konservasinya. Nantinya orang-orang di IUCN Red List bisa memastikan, oh jenis ini masuk ke near threatened, oh jenis ini masuk ke endangered, karena berdasarkan penelitian terbaru. Nah, ini adalah jenis yang ketiga yang diteliti di daerah Petung Kriyono Pekalongan. Jenis ini juga masuk dalam endemik Jawa ya. Sama, jenis ini not evaluated, sehingga dilakukan red listing, disupport oleh The Muhammad Bin Zayed Foundation. Ini jenis yang terakhir yang sedang kita teliti, bernama Rhinocipa heterostigma, endemik Jawa juga, dan hanya ada di Jawa mulai tengah sampai ke barat. Jadi terakhir batasnya itu di sekitar Gunung Lawu ya. Gunung Lawu itu ada spesies yang mirip ini namun berbeda jenis. Di daerah seperti Petung Kriyono, kemudian Jawa Barat, itu jenis ini ada. Jadi perbatasannya itu sampai Jawa Tengah ke Barat, persebarannya. Nah, kemudian konservasi yang kedua dengan penyediaan habitat tadi ya. Ini adalah salah satu contoh kegiatan yang kita lakukan di Gunung Kidul, di Gedang Sari. Kita membuat dragonfly sanctuary atau semacam penangkaran alam. Jadi kita membuat kolam di daerah yang potensial, karena di sana sulit air ya, jadi kita buatkan kolam dengan konsep natural. Jadi dengan batu-batu, kemudian ada tanaman air, kemudian airnya kita hindarkan dari pencemaran entah pestisida atau mungkin sabun, seperti itu. Nah, tahap-tahap pembuatan habitat artifisial ini bisa kita lakukan dengan pemilihan lokasi dahulu, kemudian kita mendesain sedemikian rupa, kemudian dibangun, dan terakhir adalah kita bisa introduksi nayat atau anak capung ini, atau capung dewasanya. Gambar bagian kanan ini adalah selongsong capung ya. Jadi capung itu melakukan metamorfosis. Ketika dia kecil di air, kemudian 2/3-nya itu di air, kemudian saat gede, saat besar, dia nanti naik,
ke daun-daunan seperti gambar di kanan ini, kemudian melakukan metamorfosis pada malam hari umumnya, sehingga kita sangat jarang menjumpai capung berganti kulit ya. Kalau kupu kan dia juga melakukan metamorfosis, sama dia kecilnya berbentuk ulat, besarnya seperti itu. Nah, jenis ini berukuran sangat besar ya. Teman-teman mungkin menyebutnya capung barong kalau di Jawa. Berukuran sangat besar dan ini kita tidak melakukan introduksi sama sekali, jadi capung itu mereka datang dengan sendirinya. Kita sengaja membiarkan capung itu datang dengan sendirinya dan ternyata sekitar 7 bulan capung ini selesai melakukan siklus hidupnya di kolam yang kita buat tadi. Sebelumnya kita tidak tahu sama sekali informasi tentang berapa lama capung ini, mulai dari nol sampai dia jadi capung dewasa berapa bulan itu kita tidak tahu. Namun setelah dengan pembuatan habitat ini kita bisa tahu ternyata dia butuh 7 bulan untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Nah, berikut adalah salah satu program edukasi ya. Jadi kita membuat buku untuk anak-anak karena di IDS belum pernah membuat dan segmen edukasi ini masuk ke dalam rancangan program yang kami susun, sehingga kita melakukan program edukasi yang bisa kita laksanakan di akhir proyek. Karena dulu rencananya kita mengumpulkan massa, melakukan edukasi beberapa kali, namun terhalang oleh adanya pandemi ya. Jadi kita alihkan dengan membuat buku dan saat launching baru kita berikan bukunya. Ini adalah field course yang dilakukan di Petunggrilan Pekalongan. Acara ini mengundang dari peneliti-peneliti capung, mahasiswa, kemudian ada juga beberapa yang umum. Mereka diundang, diseleksi untuk dilatih menjadi peneliti capung ya. Dari mulai identifikasi sampai metode sampai menulis jurnal, mereka benar-benar digembleng di sini. Dan target akhirnya nanti mereka diarahkan untuk membuat penelitian, entah itu skripsi atau tesis atau penelitian lain terkait capung. Ini baru saja kita lakukan minggu lalu di Petung Kriyono. Ada anggota dari UNY juga yang paling kiri, yang baju biru dongker ini. Salah satu ketua dari kelompok studio Donata UNY. Dan pesertanya luar biasa, ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari daerah Jawa Barat, dari seluruh Indonesia lah. Mereka menyempatkan untuk hadir ke acara ini. Edukasi juga bisa dilakukan dengan pendekatan budaya ya. Ini di Petung Kriyono kemarin juga mengundang wayang dan sebelumnya kita pernah mengundang wayang serangga ini. Ini si dalang menyampaikan informasi tentang capung dan serangga-serangga yang berperan penting di lingkungan melalui wayang. Dan pendekatan melalui budaya ini bisa mudah untuk ditangkap oleh masyarakat secara umum ya. Dan lebih menarik untuk diamati ketimbang kita melakukan pendekatan secara ilmiah. Kemudian edukasi juga bisa dilakukan dengan pendekatan seni ya. Jadi ketua IDS Pak Sigit pernah melakukan pameran fotografi dari foto-foto yang dia kompilasi dari seluruh bagian di Indonesia itu dipilih kemudian dicetak dan dipamerkan di Bintara Budaya pada Desember 2019 lalu. Dan antusiasnya juga luar biasa sekali. Akhirnya seniman-seniman juga bisa tahu tentang capung dan mereka penasaran dan sering juga bertanya-tanya untuk kenapa sih jenis ini, kenapa warnanya berbeda seperti itu. Dan yang terakhir, konservasi juga bisa dilakukan dengan publikasi ya, seperti membuat buku, kemudian menulis capung, kemudian menulis informasi di blog seperti itu, atau kita bisa memposting capung-capung yang kita dapatkan di sosial-sosial media tertentu, sehingga informasi yang kita dapatkan ini bisa diakses oleh orang lain, entah itu sesama penggiat capung, atau mungkin kami di Indonesia Terkembang Sakti bisa tahu, oh, teman-teman pernah melakukan penelitian ini, mendapatkan jenis ini di daerah tertentu, seperti itu ya. Ini di bagian Google Cendikia, saya mencoba searching tentang keanekaragaman capung, rupanya sudah banyak sekali ya, ada sekitar 1040 hasil yang muncul menggunakan keyword keanekaragaman capung ini. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk waktu dan kesempatannya, saya kembalikan kepada Mas Ibnu sebagai pembawa acara. Oke, terima kasih Mas Hending. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat Mas Hending.
So, kedengeran ya karena online gitu ya. Saya tepuk tangan buat Sending. Terima kasih Mas Sending atas paparannya. Oke, untuk kali ini kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin dari teman-teman semuanya ingin bertanya atau gimana? Silakan atau bisa langsung ke via chat di Zoom juga bisa. Mumpung ada expertnya di sini tentang capung. Nah, sebenarnya capung itu sangat menarik sekali. Bahkan dari dulu kalau anak ngompol gitu kan, terus dipanjang di udelnya gitu ya, Mas Ning ya. Itu mitos yeah. atau fakta ya, Mas ya? Nah, itu mitos, Mas. Cuma memberikan efek jera. Jadi oh, gitu, akhirnya sebenarnya. Kan sakit ya kalau digigit capung ya. Iya, yeah, benar. Jadi mereka akhirnya kapok, trauma terus akhirnya takut kan. Oh, gitu. Tak kira ada efek-efeknya mungkin air liurnya gitu, enggak mungkin ya. Karena predator kan. Oke, ada teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa mengangkat tangan, raise hand-nya, atau bisa mengaktifkan mikrofonnya dan kameranya, silakan. Ini sebenarnya, oh ya silakan, ada salah satu yang mengangkat, silakan langsung saja langsung bertanya kepada Mas Hening. Oke, Mbak Widya, silakan Mbak Widya. Baik, terima kasih atas waktunya, Bapak. Mohon maaf belum bisa online ya. Oke, saya ingin bertanya kepada Mas Semu, untuk suka dukanya sendiri dalam meneliti capung itu apa ya, Pak? Terus kemudian saya dulu di SMA sempat dimintai tolong sama mas-mas KKN buat kok membantu dalam yang bantu, bukan bantu sih, apa, lebih kayak diperkenalkan gitu, ini loh cara meneliti capung. Waktu itu di belakangnya STTA Blok O, terus kayak ini loh capung, jadi ya di situ kita hanya bisa melihat limpanya, terus kita lihat capung pakai binokulernya, seperti itu. Terima kasih. Sudah, Mbak. Yang kedua tadi suka apa? Pengalamannya Mbak Widya ya? Enggak, Pak. Terima kasih. Oke, okay. Ya sama-sama Mbak Widya. Oke, okay. Mas Nur Anang, monggo. Baik, sebelumnya suara saya ada. Gimana, Mas? Suara saya ada. Bisa, Le. Sebelumnya? Iya, suaranya agak patah-patah, guys. Ini saya off-kan. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Anang dari pendidikan IPA kelas angkatan 20. Izin bertanya terkait keanekaragaman hasilnya. Itu ketika kita itu menemukan yang kita itu spesies baru itu tuh mekanismenya gimana ya biar itu nanti sampai diverifikasi kalau itu benar-benar spesies baru. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu ketika kita menemukan yang belum pernah ada gitu tuh, apakah itu kita ambil, kita buat awetan atau kita biarkan dulu di alam gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Nur. Oke, ada yang bertanya lagi? Tiga penanya mungkin? Oke, oh ya, langsung saja ya Mas Hening, ada dua penanya yang dari Mbak Winda, yaitu suka dukanya untuk penelitian capung itu Mas gimana, dan kemudian dari langsung dijawab atau gimana Mas? Iya langsung saja Mas. Iya silahkan Mas. Baik, terima kasih Mbak Widya. Jadi suka duka penelitian capung, kalau di penelitian yang saya lakukan di Nusa Kambangan itu kita berat di bagian survei awal ya biasanya, karena kegiatan ini berbasis eksplorasi, sehingga kita keluar masuk hutan itu sehari 10 kilo dengan medan yang seperti itu ya, medan hutan ya. Mungkin itu yang menjadi bagian yang terberat. Terlebih di bagian survei pendahuluan. Kenapa? Karena di bagian survei pendahuluan ini kita nggak tahu nih, sungainya di daerah mana, habitatnya di daerah mana. Jadi kita benar-benar melakukan random sampling ya. Kita ngasal, misalkan berdasarkan pada titik-titik di Google, kita lihat sungai di mana atau bertanya dengan warga lokal. Namun terkadang ini juga tetap meleset ya, tetap meleset sehingga kita tetap melakukan eksplorasi yang lebih. Di sini yang titik terberatnya biasanya. Ini memakan ya energi, ya emosi, ya apa, karena kita jalannya itu di hutan, kita nggak tahu di mana titik yang kita tuju.
Kemudian terkadang kita sudah eksplorasi 10 km tidak dapat satu pun jenis yang diteliti. Seperti itu juga pernah juga. Jadi seharian jalan keluar masuk hutan tidak ada capung yang dijumpai seperti itu. Wah, itu rasanya agak gimana gitu, tapi ya bagaimana? Itulah dunia penelitian. Karena di penelitian tidak mendapatkan data atau kosong itu juga bisa kita bunyikan ya. Oh, berarti dia di bulan-bulan ini dengan habitat seperti ini dia tidak ada, mungkin seperti itu. Kemudian tadi yang kedua pertanyaan atau sharing ya yang itu kayaknya makan. Sharing Mas, jangan-jangan Mas Hending yang ke sana pas KKN itu. Mungkin jenengan Mas itu yang di sana. Berarti temannya ada yang dari itu ya, ada yang dari kelompok studi Odonata dari WNI atau seperti apa? Gimana Mbak Widya? Itu dari KKN mana? Nggih. Kalau yang dulu waktu saya SMA itu ini dari UNJ sih. Saya kurang tahu apakah beliau bergabung dalam kelompok Odonata atau ya mungkin Mas Sending itu kayaknya. Enggak kayak di sana ya Mas ya. Ya mungkin sepertinya adik-adik itu dulu Mbak. Jadi waktu ya, seperti ini gitu. Ya. Di pagi hari, jadi, di malam hari kayak gitu. Iya. Betul. Mungkin dulu adik-adik kelompok studi Odonata yang bisa jadi mereka mengundang teman-teman KSO atau bisa jadi teman-teman KSO yang menjadi tim KKN tersebut. Ya berarti salah satu programnya masih diingat-ingat, masih berhasil jalan, lah, berarti programnya KSO. Iya. Terharu dong Mas ya. Ya Mas. Okay. Terharu ya Mas. Iya Mbak Widya, udah seperti itu ya. Suka dukanya Mas Hending seperti itu kalau masuk hutan keluar hutan. Iya. Oke. Selanjutnya yang kedua ya, kedua itu tentang masalah proses untuk penentuan spesies baru gitu Mas, kan tadi ada banyak spesies yang belum ditemukan, kemudian yang kedua itu langsung menuju ke bagaimana prosesnya, apakah prosesnya kalau kita menemui spesies baru itu apakah langsung dieksekusi, difoto atau langsung jadikan awetan begitu Mas, gimana Mas itu? Baik. Silahkan Mas. Jadi Mas Nur Anang ya, untuk pendeskripsian spesies baru itu alurnya masih sama dengan penelitian taksonomi tahun 1700 ya. Pertama kita membutuhkan deskripsi secara morfologi atau ciri fisik. Jadi kita jelaskan bentuk kepalanya seperti ini, bentuk toraksnya seperti ini atau dadanya, bentuk perutnya secara umum seperti apa. Kemudian kita berikan ilustrasi atau kalau sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi fotografi ya. Kalau dulu benar-benar harus disket semirip mungkin, sedetail mungkin. Kalau sekarang kita bisa cukup difoto secara detail dari berbagai sudut dan ciri-ciri utama yang membedakan dari jenis lain. Kemudian untuk saat ini bisa diperkuat dengan analisis molekuler. Jadi umumnya pendeskripsian spesies baru di tahun 2000-an sudah melakukan analisis molekuler. Jadi ini diperkuat ya. Ketika sudah fisiknya sudah dan genetisnya sudah, artinya ini sudah benar-benar final. Karena beberapa dulu ada, secara fisik itu berbeda, tapi secara molekuler mereka ternyata masih sama. Seperti jenis Ortheterum sabina itu memiliki beberapa perbedaan ya, di Jepang, di Indonesia itu sedikit berbeda, tapi secara molekuler mereka masih sama. Nah, kemudian bagaimana ketika kita menemukan jenis yang belum pernah ditemukan mungkin, atau mungkin jenis langka tadi ya bertanya, kemungkinan seperti itu. Apakah diawetkan, apakah cukup difoto saja? Nah ini kembali kepada tujuan ketika melakukan pengamatan tadi ya. Ketika memang tujuannya untuk mencari sampel, penting sekali karena mungkin akan dianalisis molekuler atau dulu mungkin belum ada foto detailnya, itu bisa kita ambil. Tapi ya dengan kaidah-kaidah tertentu ya, ketika dia langka ya, jangan diambil banyak-banyak. Termasuk Rhinagrion tricolor tadi, jenis ini juga saya ambil sampelnya hanya sedikit, mungkin tidak lebih dari 5 individu kalau tidak salah. Jantannya itu 4, betinanya 1 kalau tidak salah. Karena betinanya sangat langka, jadi jantannya ketemu 40-an, betinanya hanya ketemu 3 seperti itu. Maka saya betinanya cuma ambil sedikit saja. Mungkin seperti itu Mas Ana. Ya, gimana Mas Ana? Mau sederhana? Mau bertanya lagi atau gimana? Atau udah jelas? Atau mau sudah cukup. Oke, okay. Ya. Terima kasih Mas Nur.
Oke, sebenarnya, gimana, Mas? Izin melanjutkan boleh ini? Oh, silakan, silakan. Baik, untuk jawabannya saya terima, Mas. Kemudian saya menambahkan, Mas. Jika kan kita ini masih kayak baru belum terlalu mendalam gitu untuk mencapung-capung ini, apakah rekomendasinya dari Mas ada itu atau apa kita gitu, dapat kami akses mungkin ketika kami menemukan capung nanti kami bisa membandingkan poin itu gambarnya apa capung yang kita peroleh itu mirip spesies yang ini kan tadi sebutkan kalau spesiesnya itu banyak banget gitu. Jadi pertanyaannya itu apakah ada rekomendasi buku e-book atau apa yang nantinya dapat membantu kami untuk membandingkan gitu. Terima kasih. Kayak buku identifikasinya gitu ya. Ya, seperti itu. Gimana Mas Ning? Jadi untuk identifikasi ya, teman-teman sekarang sudah sangat dimudahkan dengan buku-buku yang sudah dipublikasi oleh IDS. Kita memiliki untuk Jawa saja sudah menerbitkan mungkin ada capung di Cihuni, Jawa Barat, kemudian ada capung Jogja, untuk capung daerah Jogja, kemudian ada daerah Wendit, Malang, Naga Terbang Wendit. Kemudian ada buku Untring di daerah Banyuwangi, dan dari buku-buku di Jawa yang sudah diterbitkan, empat ini tadi saja, itu sudah mewakili daerah-daerah yang berbeda, dan ternyata keanekaragamannya berbeda. Ada jenis yang di Cihuni itu ada, tapi di Jogja tidak ada, pun sebaliknya. Ada yang di Banyuwangi ada, di daerah Jogja tidak ada, seperti itu. Jadi saling melengkapi. Nah, ketika teman-teman menemukan spesies capung ini, kita lihat biografinya, asalnya mana, begitu. Jadi, ketika teman-teman menemukan spesies capung daerah Sumatera, usahakan mencari referensi yang terkait daerah Sumatera. Mungkin bisa menggunakan Dragonflies of Peninsula Malaya yang dipublikasikan di Singapura, karena mereka sangat berdekatan ya dan memiliki kemiripan secara biogeografi. Juga ada capung kelola sendang, yang itu juga di daerah Sumatera juga, itu free access bisa di download di internet capung kelola sendang atau menggunakan download jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan teman-teman pengamat capung entah itu skripsi atau mungkin jurnal yang sudah tersedia di internet. Jadi sesuaikan saja ketika capungnya Sumatera ya cari jurnal Sumatera gitu. Ketika capungnya di Kalimantan cari jurnal ya Kalimantan. Selain itu saat ini ada situs website yang membantu untuk identifikasi ya. Namanya iNaturalis, iNaturalis. Di situ teman-teman bisa posting foto capung begitu saja sampai nanti akan ada korektor dari sesama pengamat akan memberikan usulan nama spesies. Misalkan teman-teman di IDES juga ada yang bergabung di dalamnya, nanti akan memberikan komentar, "Oh, ini namanya ini," dan bisa saling mengkoreksi di sana. Itu sangat membantu sekali. Jadi cukup diposting saja, ini odonata gitu kan, ini jelas capung misalnya. Nanti akan ada yang mengkoreksi nama-nama spesiesnya. Seperti itu, dan ini worldwide ya, jadi seluruh dunia bergabung di situs ini. Ibaratnya seperti medsosnya naturalis lah. Tidak hanya capung, di semua taksa ini bisa dimasukkan ke e-naturalis ini. Begitu mungkin. Iya, yeah. Jadi perkembangannya sangat luar biasa sekali untuk odonata ini ya Mas ya. Iya. Ya. Oke, Mas Nuran bisa atau oh iya, saya mau menambahkan. Ya, mau menambahkan Mas Ibnu. Iya, silakan. Jadi dulu saya waktu skripsi membuat aplikasi untuk panduan pengamatan capung. Itu juga bisa di-download. Kemudian ternyata adik-adik kelas saya juga membuat ya, ada dua atau mungkin lebih kalau sekarang aplikasi Android. Salah satunya bisa diakses di Play Store. Namanya apa ya, panduan pengamatan capung kalau tidak salah. Cari aja pengamatan capung nanti di Play Store keluar Mas. Oke, siap. Gitu. Ya, jangan lupa ya di-download untuk pengamatan capung. Oke, ada pertanyaan lagi dari Bu Asri Widawati. Ada kemungkinan tidak kalau dari pendidikan IPA misal mau ikut ke komunitas pecinta capung? Lalu bisa diceritakan sedikit apa yang menyebabkan Mas Hening menyelami dunia capung walau dari pendidikan biologi. Wah ini Mas,
Kenapa orang interesting sekali? Apakah suka dengan capung atau dulu pas waktu kecil ditempeli capung? Bisa. Silakan Mas Ening. Kalau kemungkinan pendidikan IPA bergabung di pengamal capung sangat bisa ya Bu. Jadi saya sendiri juga dari background biologi, kemudian teman-teman di kelompok studi juga di dalamnya ya 50-50, ada yang biologi murni, ada yang pendidikan. Ketika kita merasa ada, oh capung itu menarik ya, kalau saya buat yang terkait misalkan entah PKM atau skripsi atau apalah PMW dan lain sebagainya, kalau di lingkup kampus atau pembuatan jurnal, itu sangat bisa Ibu, karena pendidikan IPA masih ada materi-materi yang terkait dengan capung ya. Mungkin bisa diambil dari siklus hidupnya atau mungkin konservasinya atau dari sisi pendidikannya, pasti adalah yang bisa dikaitkan dengan capung. Sebagaimana saya dulu waktu membuat skripsi, walaupun penelitian saya itu berbau sangat murni ya, kemudian saya arahkan untuk menjadi sebuah aplikasi panduan, dan itu bisa diujikan melalui penelitian-penelitian pendidikan ya, jadi saya arahkan ke sana. Walaupun seperti penelitian double ya, kalau orang murni meneliti keanekaragaman, mungkin capung diteliti, dibuat data, dianalisis, selesai. Tapi kalau saya cukup panjang ya, setelah meneliti di lapangan, saya buat ke media, baru saya ujikan. Jadi seperti penelitian dokter. Tapi tidak apa-apa, saya merasa tidak menyesal dengan penelitian yang cukup panjang dengan hasil yang bagi saya cukup memuaskan. Seperti itu. Mungkin nanti teman-teman di pendidikan IPA, kalau tertarik bisa menghubungi rekan-rekan di kelompok studi Odonata, bisa via WA atau mungkin via Instagram di Kinjeng Kampus, itu insya Allah akan ada respon dari teman-teman kelompok studi Donata. Atau mungkin kalau pas KKN ingin mengundang teman-teman KSO untuk menyampaikan materi di lokasi KKN-nya, bisa juga seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi, kenapa saya tertarik ke capung ya Bu? Jadi dasarnya saya dulu suka fotografi Bu, fotografi alam. Salah satunya itu makro. Nah, ketika memotret makro ini juga saya mendapatkan banyak foto capung rupanya. Dan saya juga penasaran jenisnya, kemudian saya kumpulkan ke folder-folder yang ternyata capung ini banyak jenisnya dan menarik. Nah, mulai dari situ ditambah dengan adanya komunitas, kemudian kegiatan-kegiatan seperti jambore, itu akhirnya semakin membuat jatuh hati kepada capung ini. Iya, bersama teman-teman itu dibela-belain nyari ke daerah yang cukup jauh hanya untuk mencari, melihat jenis capung untuk kita potret, sudah itu rasanya sudah senang sekali. Nanti kita pamerkan ke teman yang lain, oh aku habis dapat capung jenis ini, nanti seperti itu sebaliknya gitu. Iya, mungkin karena jatuh hatinya itu ya Mas, yang paling penting adalah manfaatnya tadi. Walaupun penelitiannya panjang, lebar, tapi manfaatnya juga lumayan banyak ya Mas. Nah, kalau ada yang satu pertanyaan dari Mas Ramdan, itu kalau tidak salah, kemungkinan bahwa tahun 2030 untuk spesies capung sudah dapat dideskripsikan. Lalu, apakah memungkinkan terdapat berbagai jenis spesies capung baru yang berevolusi dan apakah penelitian capung akan terus dilanjutkan? Mungkin 2030 itu tadi yang diterangkan Mas ya? Oh iya. Baik. Jadi Mas Ramdhani, untuk Mas Bambak ya ini ya. Untuk Mas Ramdhani ini, penelitian capung diduga akan selesai pada sekitar 2030 ya. Hampir 95% sudah dideskripsikan. Karena setiap tahun tadi sekitar berapa 30-an jenis dideskripsikan dan akan selesai di tahun-tahun 2030. Nah, apakah mungkin ada capung yang berevolusi? Sejauh ini kami belum mengetahui informasi itu ya di IDE sendiri. Kalau keanekaragaman secara genetis yang itu menyebabkan perbedaan ke arah morfologi itu ada, tapi kalau sampai ke level evolusi dia menjadi spesies baru, sepertinya belum ada informasi terkait itu Mas. Dan kalau penelitian capung terkait evolusi saya juga belum tahu juga Mas, belum pernah mengakses informasi tentang itu. Jadi belum ada mutan ya? Belum ada Mas. Belum ada mutannya. Ya. Musnah itu ya. Banyak yang udah apa namanya? Udah jadi jenis
langka ya mas ya, mahan. Betul, betul. Di Jawa sendiri mas, sekitar 160-an spesies ya. Yeah. Data terbaru saat ini mungkin hanya 100-an spesies yang ditemukan lagi. Jadi yang 60 sudah almarhum. Ya mungkin ya seperti itulah, karena lingkungan kita udah semakin warm ya, udah banyak sekali. Jadinya capung itu harus dilestarikan biar lestari alamku, lestari desaku, gitu ya mas ya. Yes, ya. Ini udah banyak sekali. Ada yang mau bertanya lagi? Atau kemungkinan teman-teman kemarin kan udah masuk ke cara-cara apa berfotografi ya, gitu kan? Jadinya bisa mempraktekkan langsung bagaimana cara memfoto memfoto kinjeng ini, memfoto apa kinjeng ini dengan baik gitu ya. Bisa. Mungkin ada tips dan triknya mas untuk memfoto ordonata ini. Kalau motret capung usahakan kalau memang ada kamera gunakan kamera yang baik, tapi kalau adanya HP bisa juga. Usahakan kalau motret capung dari samping mas, jadi horizontal ini ya. Kita motret dari depannya agak sejajar dengan dia tengger. Dan usahakan ketika kita motret gunakan warna-warna yang natural, karena capung ini sensitif dengan pergerakan dan warna-warna yang mencolok ya. Jadi kita pakai warna pink atau mungkin orange itu jelas dari kejauhan saja capungnya sudah pergi mas. Iya. Jadi kita perlu pakai pakaian yang natural, terus pendekatannya pelan-pelan, baru kalau sudah dekat baru kita potret. Kemudian bisa juga memotret capung dari atas, dari punggungnya. Kalau itu capung yang mempunyai ciri-ciri di daerah sayap atau mungkin di daerah punggung gitu ya, seperti capung yang warna merah itu kan ada tuh. Nah, warna merahnya itu yang biasanya digunakan untuk identifikasi. Jadi kita perlu memotret dari belakangnya. Ya usahakan dari berbagai sisi lah, dari atas iya, dari samping iya, gitu. Ya tapi tingkat kesulitannya luar biasa ya mas kan. Itu matanya bisa ke kanan ke kiri itu sebabnya. Iya ya, dan ya. Memang sudut pandang capung juga bisa melihat sampai belakang mas. Jadi ya, itu perlu pelan-pelan untuk mendekatinya. Ya. Oke mas Ramdan gimana? Atau ada pertanyaan lagi? Oh baik, terima kasih katanya. Oke ada resen silakan mas Fikri untuk open mic atau open ya, silakan mas Fikri mau bertanya, silakan. Ya, saya izin bertanya. Yang pertama ya, kan kalau kita apa itu namanya memperhatikan capung, mereka kan apa ya perilakunya beda-beda. Mungkin kita sering ada yang sering lihat di sore, ada yang cuma kelihatan di siang, kadang malam. Lalu ada juga yang mereka tahan terbang sampai lama, tapi ada juga yang cuma terbang sebentar-sebentar. Nah, kira-kira dari perilaku itu apa yang bisa kita pelajari dari situ? Yang pertama. Yang kedua, kan tadi katanya untuk apa itu melestarikan capung itu salah satunya bisa membuat kolam untuk penangkaran ya. Kira-kira apakah dari kolam itu bisa melestarikan apa ya, bisa untuk mengembangbiakkan semua jenis capung di situ, atau ada kolam yang berbeda spesifikasi untuk spesies capung berbeda begitu. Dan ketiga, saya ingin apa ya? Kita ya pencerahan, kira-kira kan banyak capung itu di sekitar kita tapi mungkin tidak kita perhatikan karena ya sudah biasa, tapi lama-lama kan mereka banyak yang hilang juga dari tempat-tempat tertentu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa untuk melestarikan capung yang banyak ditemukan di sekitar kita itu. Terima kasih mas Fikri. Oke, ini tadi perilaku ya, perilaku capung. Kemudian untuk apa? Kolam tadi ya. Kolam yang untuk apakah kan jenis-jenisnya mungkin berbeda, terus lingkungannya juga berbeda gitu. Kalau dengan kolamnya apa dikasih bunga-bunga yang berbeda. Ya, bisa jadi seperti itu ya, Mas. Kemudian untuk edukasi ke masyarakat sekitar itu bagaimana? Seperti itu ya, Mas Rifki. Silakan Mas Ani. Baik, terima kasih Mas Fikri. Jadi untuk perilaku capung ini setiap spesies mempunyai perilaku yang berbeda ya. Seperti burung juga begitu, begitu pula dengan satwa-satwa lain. Mereka setiap spesies punya perilaku yang berbeda. Ada yang aktifnya di pagi, ada yang hanya di sore,
ada yang menjelang malam dia baru keluar, ada yang tahan terbang katanya darinya. Dari perilaku ini kita bisa mempelajari ternyata capung ini ya itu banyak banyak sesuatu yang bisa kita ambil terkait perilaku ini. Dan ketika kita akan melakukan pengamatan atau penelitian, sebelumnya kita perlu mengetahui tentang informasi per spesies itu tadi. Artinya ketika capung itu hanya aktif di pagi hari dan sore hari, dan kita mencarinya di siang hari, menjadi tidak proper. Kita tidak akan menjumpai jenis itu. Juga spesies yang aktif di siang hari, tapi kita pengamatannya sore hari, dia sudah, mungkin sudah masuk ke semak-semak, ya, sudah istirahat, jadi kita tidak bisa menemukan. Nah, terkait jenis-jenis yang sensitif tadi, seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bisa digunakan sebagai itu ya, bioindikator lingkungan. Jadi ketika kita menemukan spesies A yang sensitif ini di sekitar rumah kita, misalkan, oh berarti kualitas perairan di lingkungan kita itu masih cenderung baik. Atau ketika kita melihat ada kolam, ada sungai, di situ capungnya masih banyak ternyata. Tapi jenisnya itu jenis yang toleransi pada pencemarannya tinggi, berarti sungai tersebut sudah tercemar, karena jenis yang hadir hanya ada, hanya di situ itu jenis yang tahan pada pencemaran tinggi. Misalkan ada yang nama spesies capung Brasidiplex contaminata. Kontaminatanya itu diambil dari itu, karena dia sering muncul di habitat-habitat yang sudah terkontaminasi. Jadi ketika kita melihat jenis itu di sungai, kemungkinan sungai itu sudah tercemar, dan ketika jenis itu hanya ada di situ, maksudnya tidak ada jenis lain di situ, kemungkinan ya jenis itu sudah sungai tersebut atau perairan tersebut sudah tercemar. Kemudian untuk melestarikan capung, apakah ada spesifikasi tertentu untuk semua jenis? Iya mas, jadi terkait dengan perilaku tadi ya, karena perilakunya per spesies berbeda, ada yang di air menggenang, ada yang mengalir, ada yang di sungai hutan, ada yang di habitat terbuka, ada yang di rawa-rawa, maka kolam ini didesain bergantung pada jenis yang ditargetkan. Ketika kita ingin mendesain capung-capung yang biasanya ada di aliran, maka desain kolam yang kita buat pun didesain mengalir. Ketika capung tersebut ada di daerah yang kolam tergenang, maka cukup dengan kita membuat kolam yang tergenang. Namun untuk jenis-jenis yang sensitif sedikit sulit, karena membutuhkan syarat-syarat yang sangat kompleks ya. Bagaimana kita menciptakan suasana seperti hutan misalkan, itu sedikit agak sulit, baik dari sisi vegetasinya, kelembabannya, suhu udaranya. Nah, jenis-jenis itu agak sulit untuk ditiru habitatnya, sehingga lebih baik kita konservasi di alam dengan cara menjaga habitat yang sudah ada atau merestorasi habitat yang sudah terganggu seperti itu. Nah, kemudian yang pertanyaan terakhir, edukasi kayaknya, edukasi ke masyarakat. Edukasi ya, oh ya, edukasi kepada masyarakat supaya lebih mengenali dan menjaga kelestarian capung ini, kembali kepada bagaimana cara konservasi capung tadi ya, salah satunya dengan cara menjaga habitatnya, karena capung ini hewan liar sehingga sedikit sulit untuk kita kita ternakkan, sepertinya sangat sulit ya. Jadi kita siapkan habitatnya atau kita menjaga habitat yang sudah ada, kita sampaikan itu kepada masyarakat. Misalkan di kampung saya masyarakat membuang sampah itu di sungai atau di aliran-aliran parit, maka perlu dilakukan sosialisasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk melakukan manajemen limbah sampah di daerah tersebut. Atau ketika daerah tersebut rawan dengan penebangan liar, sementara ada spesies-spesies yang membutuhkan hutan yang baik, maka mungkin perlu dilakukan sosialisasi untuk menyisakan jenis-jenis pohon tertentu, seperti pohon yang bisa menahan air, kemudian jenis-jenis yang bukan komersial itu untuk tetap ditinggalkan, untuk tidak ditebang, sehingga kondisi hutan itu bisa terus terjaga dengan baik. Mungkin seperti itu Mas Sino. Oke, terima kasih Mas Sining. Mungkin waktu kita cukup mepet sekali ini. Kalau kita bahas tentang ordonata dari berapa ribu spesies tadi, mungkin untuk berapa hari ya Mas ya, untuk membahasnya.
Oke, Mas Sening, terima kasih banyak untuk kesempatannya, Mas Sening, untuk selaku narasumber di kuliah dosen praktisi kali ini, dan semoga teman-teman mengambil manfaatnya, ilmu-ilmunya, dan bagaimana tertariknya untuk penelitian dan lain sebagainya. Gitu ya, Mas Sening ya. Mungkin ada motivasi ya, ya, untuk teman-teman semuanya, bagaimana Mas Sening untuk penelitiannya? Ya tadi ya. Ketika teman-teman ingin mencintai sesuatu itu dikenali dulu lah, dikenali dulu dengan ya pendekatan bisa dari sisi kita, misal nggak senang penelitiannya, kita lihat dari seninya mungkin, kita foto dulu, kita lihat atau mungkin dari keanekaragamannya atau lihat kita dari segi perilakunya, nanti akan tumbuh kecintaan terkait suatu objek yang kita pelajari. Tidak hanya capung sih, di situ mungkin teman-teman bisa meneliti objek lain seperti burung, seperti Mas Ibnu di kelompok studi bionik, atau mungkin kupu-kupu, di biologi ada yang fokus ke kupu-kupu, arwana, atau mungkin ke objek-objek di keguaan, atau tumbuhan, dan lain sebagainya lah. Apapun kita sudah kita kenal, nanti akan tumbuh rasa kecintaan dan keingintahuan untuk meneliti lebih lanjut. Ya, luar biasa sekali, tepuk tangan buat Mas Sending semuanya. Semoga spiritnya sampai ke sana ya, Mas ya. Ya, teman-teman ini kayaknya pada menikmati suasana Jogja hari ini. Mas Sending sekarang di Jogja atau di rumahnya? Ini sedang mudik, Mas. Nanti habis ini saya langsung ke Jogja, Mas. Wah, luar biasa, Mas. Disambut dengan hujan ini, Mas, di sini. Sini udah hujan, hujannya sangat deras sekali. Yeah. Ya, terima kasih, Mas Sending, atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga teman-teman mengambil manfaat yang telah disampaikan oleh Mas Sending. Oke, Mas Sening, terima kasih bisa Mas Sening meninggalkan Zoom dan baik. Kami cukup sekian kan ya, terima kasih dan dari saya ntar langsung kita lanjut ke narasumber selanjutnya pukul 10 ya, insya Allah ya Mas ya, istirahat terlebih dahulu, coffee break terlebih dahulu, coffee break ada di rumah masing-masing. Saya kembalikan ke MC, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Sesuai yang sudah disampaikan teman-teman, kita ada sesi break dulu terlebih dahulu setengah jam. Baik, mungkin silakan teman-teman yang mungkin mau ke belakang atau mau buat teh-teh dulu juga boleh. Mungkin sekian dari saya, sampai bertemu pukul 10 teman-teman. Mungkin saya tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lah untuk tarik kedua atau berhenti dulu ya?
Mungkin saya beritahukan sekali lagi buat teman-teman, buat teman-temannya yang masih belum bergabung, bisa dihubungi untuk segera bergabung menuju room ini. Karena acara akan segera kita mulai, teman-teman. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, acara akan kita lanjutkan. Hadirin yang saya hormati, kita telah sampai pada sesi materi kedua, yaitu tentang konservasi lingkungan, kilas balik evolusi dan bahaya mikroplastik bagi lingkungan. Materi kali ini akan dibersamai oleh Bapak Faelasup Aulia Nugroho dari PT Briotes Medica Prima. Nah, untuk materi kali ini akan dimoderatori oleh Bapak Ibnu. Langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Ibnu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas atas kesempatan yang telah diberikan kepada MC untuk saya. Bertemu kembali di acara kuliah dosen praktisi, gitu ya. Praktisi masuk kampus gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita akan masuk ke tema kilas balik evolusi ya, dan bahayanya mikroplastik bagi lingkungan. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas mikroplastik itu seperti apa gitu ya. Kemudian dan kilas balik evolusinya. Kenapa demikian? Nah, ini kita datangkan praktisi dari Jakarta ya Mas ya, ini Mas Ucup ya, Mas Faelasup Aulia Nugroho. Beliau adalah, saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Beliau adalah magister dari Master in Ecology and Evolutionary Biology. Beliau dari lulusan dari Universitas of Polandia, Jagiellonia, gitu ya Mas ya. Kemudian S1-nya beliau berasal dari Biologi Education dari Universitas Negeri Yogyakarta. Wah, luar biasa sekali, 2012 sampai 2016 beliau ada di sini. Kemudian publikasinya, ini sangat menarik sekali publikasinya, mulai awal sampai terakhir beliau mengulik sampai tuntas-tuntasnya tentang mikroplastik. Jadinya ini pakar kita, jadinya bisa kita oleh apa itu mikroplastik gitu ya Mas ya. Kemudian untuk bekerja sekarang bekerja di sebagai COVID-19 konsultan dan diagnosis ya sampai sekarang ya di PT Briotes Medica Prima. Wah, ini sangat sibuk sekali ya Mas sebenarnya ya Mas, dari tahun kemarin ya Mas Yusuf ya. Kita panggil Bang Yusuf atau siapa ya Mas? Halo, Ucup saja lah ya Mas, seperti biasa Ucup saja berarti. Oh. Ya, saya dulu kenalnya Mas Yusuf ya, Mas Ucup ini wah luar biasa namanya, ternyata sangat indah sekali gitu ya. Nah, ini banyak cerita ya Mas ya Yusuf ya. Ya. Oke Mas Yusuf, waktu dan tempat kami persilahkan, ini ada sekitar 80 menit, kemudian ada sedikit diskusi entar kita akan diskusi tentang tema kali ini. Silakan Mas Yusuf, waktu kami persilahkan. Oke, saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Ya silakan ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya dimanapun teman-teman berada, teman-teman mahasiswa, bapak ibu sekalian dimanapun berada. Saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih atas undangannya kepada beliau yang terhormat Ibu Asri dan juga yang mengajak saya, beliau yang terhormat Bapak Rio. Dan terima kasih juga sudah diperkenalkan tadi oleh
Mas Ibnu yang sangat luar biasa. Beliau juga senior saya, guru saya dulu waktu saya mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau yang memandu saya tuh kalau persoalan tentang skripsi dan lain-lain itu udah pokoknya serahkan ke beliau. Oke, baik. Pada pagi hari ini saya berkesempatan ini untuk sharing sedikit pengetahuan saya mengenai evolusi dan mikroplastik. Kenapa saya ambil tema mengenai evolusi? Pada dasarnya, saya berpikir begini. Kalau orang berkeinginan untuk menjalankan yang namanya konservasi atau kita ingin tahu lebih lanjut mengenai biodiversitas, tentunya kita harus mempelajarinya secara holistik. Tidak bisa secara serta-merta hanya hari ini atau present day doang. Tapi kita juga akan berbicara banyak mengenai masa lalu. Bagaimana suatu biodiversitas itu terbentuk? Bagaimana suatu habitat itu terbentuk? Bagaimana suatu spesies itu, kenapa ada di situ? Ini menjadi hal yang unik. Ketika kita bicara seperti itu, sehingga biodiversitas atau konservasi atau konsep konservasi yang kita canangkan itu nggak bersifat pragmatis. Sehingga konsep konservasi itu melihat dari berbagai aspek, baik itu sosial maupun historinya dari tempat atau habitat itu, bahkan dari spesies itu tersendiri. Kemudian saya juga menarik tentang mikroplastik, karena ini memang proyek saya dari tahun 2018 saya sudah mulai mengulik. Kemudian tahun 2019 saya berkesempatan meneliti dengan teman-teman di Universitas Gadjah Mada juga, dan juga saya jadikan sebagai bahan master tesis saya waktu dulu. Baik, kita mulai dari sebelah sini. Ketika kita bicara mengenai evolusi, tentunya kita familiar sekali dengan yang namanya gambar ini, primata. Evolusi selalu digadang-gadang bahwa manusia itu berasal dari kera. Makanya saya tuliskan di sini note-nya adalah evolution, modern apes to human. Apakah itu benar? Apakah konsep itu selama ini yang kita pikirkan itu benar? Apakah gambar-gambar ini itu cocok sebagai penggambaran evolusi? Kalau menurut hemat saya, ini kurang tepat. Gambar ini hanya menunjukkan bahwa evolusi itu, bahwa manusia itu berasal dari kera, gitu doang. Pada dasarnya, teori evolusi sendiri ini tidak mengajarkan kita demikian. Ada sebuah kutipan yang saya kutip langsung dari bukunya. In fact, the theory suggests human and modern apes have a common ancestor yang hidup several years atau several million years ago. Yang artinya bahwa manusia itu sama modern apes yang ada di gambar ini, mereka mempunyai ancestor yang sama dahulunya. Ini secara realita dan fakta, itu ada buktinya. Bahkan secara tracing genetik, itu kita bisa pelajari. Kalau teman-teman ingin mempelajari tentang tracing genetiknya, silakan mencari tentang genetik, persebaran genetik ancestor manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Itu tertracing. Bagaimana persebaran manusia dan dari mana awalnya manusia itu berkembang, itu di situ ada. Itu adalah fakta atau realita. Kemudian di sini, bahwa evolusi merupakan perubahan karakter dari living things atau dari makhluk hidup dalam waktu periode tertentu. Di sini kita mendapatkan dua kalimat utama, yaitu karakteristik. Bahwa evolusi itu mengenai tentang perubahan karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh individu ataupun makhluk hidup. Kemudian perubahannya ini adalah over time. Kita tidak tahu dan kita tidak bisa memastikan seberapa lama evolusi itu akan terjadi. Akankah itu punya definite waktu tertentu atau bahkan infinite? Kita tidak bisa mengetahuinya. Bisa jadi dia definite, kita bisa memperkirakan, kita bisa memprediksikan, ataupun dia infinite. Kita tidak bisa memperkirakan sama sekali. Ini menjadi konsep utama. Kita menjadi konsep utama adalah dua kalimat ini, yaitu ada karakteristik, perubahan karakteristik yang terjadi over time terus.
Nah, kemudian gini, yang dicetuskan oleh Darwin mengenai evolusi itu sendiri, ada suatu mekanisme yang sangat luar biasa yang dicetuskan oleh beliau, yaitu melalui natural selection. Kata gampangnya seperti ini, bahwa natural selection adalah seperti juri. Kita melakukan sesuatu, misalnya nih, yang baru-baru ini, misalnya tes-tes, tentara, seperti itu. Tes tentara. Di sana ada juri. Itu bisa dikatakan bahwa kita sedang bersaing untuk siapa sih yang pantas untuk menempati sebuah posisi tertentu, itu harus melewati jurinya terlebih dahulu. Itu bisa katakan kita adalah, itu sebagai mekanisme adalah natural selection, atau juri, atau selektornya. Di sini, kita akan bicara banyak tentang natural selection, itu berkaitan dengan reproduksi. Di mana dalam lingkungan atau dalam alam, itu kita selalu bicara tentang reproduksi. Salah satunya makhluk hidup, tujuannya adalah bereproduksi. Nah, ini menjadi kunci utama proses evolusi terjadi. Bahwa proses evolusi itu terjadi, perubahan-perubahan populasi spesies itu akan berubah sepanjang waktu, itu apabila ada karakteristik itu yang pas untuk hidup di masa sekarang. Kita sekarang ini deh, contohnya kita harus bersaing terus dengan teknologi, kita harus mengikuti terus dengan teknologi, perkembangan teknologi. Barang siapa yang tidak mengikutinya, maka dia akan terseleksi. Artinya dia akan menjadi kudet, istilahnya seperti itu. Ataupun dia akan ketinggalan banyak informasi. Demikian. Ini juga akan menjadi titik poin ketika kita berpikir bagaimana suatu populasi di suatu lingkungan itu akan berkembang biak. Itu tergantung dari ekosistemnya itu tersendiri. Saya mengutip dari sebuah jurnal. Ini tentang observasi lanjut dari Darwin. Bahwa observasi yang pertama, bahwa kita tahu bahwa populasi makhluk hidup itu mempunyai potensi untuk berkembang biak secara eksponensial, dalam artian 2 4 5 6 2 4 8 dan seterusnya. Ataupun secara geometrikal, 1, 2, dan seterusnya. Namun, ini kita bicara tentang overproduction. Jadi, pun itu berlaku bagi manusia juga, bahwa kita bisa mempunyai kapabilitas untuk berkembang biak. Ya, sekarang ini manusia juga jumlahnya sangat luar biasa. Ini yang berkaitan dengan overproduction. Akan tetapi yang perlu diketahui, bahwa overproduction itu akan berkaitan dengan population general, limited population growth. Ini berkaitan dengan kalau manusia tumbuh terus, kalau manusia itu berkembang biak terus, ada yang namanya limited population growth, di mana itu akan berbatasan dengan yang namanya resources. Kita sekarang ada dalam tahapan itu. Bahwa kita itu sedang dalam tahap yang ketiga, yaitu struggle for existence. Semua orang berlomba-lomba untuk mencari penghidupan. Kalau barang siapa yang tidak bisa mencari itu, maka dia akan tersisihkan. Oke, dalam fakta atau realita yang sudah diteliti, misalnya nih, kita bicara tentang overproduction terlebih dahulu. Kita bicara tentang bakteri Escherichia coli, let's say seperti itu. Kita awalnya inokulasi katakanlah 1.000 individu. Dalam 30 menit, dia akan eksponensial terus per 30 menit dalam waktu sehari. Kalau tidak ada batasan limited population growth, dia akan memenuhi bumi ini, semuanya akan terpenuhi oleh Escherichia coli. Makanya ada limited population growth. Dalam yang realita, faktanya adalah kita bisa mempelajari itu dari perkembangan bakteri. Kita kalau misalnya inokulasi bakteri, kemudian di sana kita juga akan namanya faktor pertumbuhan. Kita pernah tes dulu, ada faktor logaritmiknya, kita naik, kemudian ada fase stasionernya. Nah, disitulah, itu adalah salah satu mekanisme dari evolusi itu sendiri. Seperti itu, bahwa ada limited population growth karena adanya natural resources, kita berbatasan dengan itu. Itu secara ekologi, secara hereditas.
ini yang observasi keempat, bahwa individual in a population are not identical. They vary in many characteristics. Bahwa kita tahu, kita sadar bahwa setiap individu itu mempunyai karakteristik dan sifat masing-masing. Bahkan itu kita kembar siam pun itu mempunyai karakteristik masing-masing. Bahkan di beberapa individu-individu itu pun mempunyai karakteristik masing-masing, walaupun itu satu dalam satu jenis. Ini adalah kunci yang utama dalam proses evolusi, adanya variasi. Yang mana variasi ini nanti akan diseleksi oleh mekanisme yang namanya natural selection. Kemudian dari nomor 5, itu ada inheritance. Apa namanya? Faktor inheritance atau passing, apa namanya, offspring gitu loh. Jadi many characteristics are heritable, artinya beberapa karakteristik itu bisa diwariskan kembali ke generasi berikutnya. Ini menjadi kunci utama juga dalam evolusi, bahwa ada beberapa sifat-sifat yang memungkinkan itu dia fit di dalam suatu ekosistem, itu akan diwariskan untuk generasi yang berikutnya. Sehingga ada 5 konsep utama, yaitu adanya overproduction. Kita tahu bahwa overproduction itu tadi seperti itu. Kemudian overproduction itu akan berbatasan dengan limited population growth. Adanya struggle for existence itu untuk membatasi adanya overpopulation. Kemudian yang keempat, kunci dari evolusi adanya variasi yang nantinya akan diseleksi. Seleksi itu juga akan berkaitan dengan sifat yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Sehingga pada kesimpulan yang pertama, tidak semua dari offspring atau anakan yang diproduksi atau yang berhasil hidup, berhasil lahir, itu survive dan melakukan reproduksi lagi. Karena mereka itu struggle daripada resources itu sendiri. Atau beberapa individu, ini di inferensi yang kedua, bahwa beberapa individu lebih banyak to survive dan reproduce than other because their heritable traits. Yang artinya bahwa beberapa individu itu bisa hidup itu karena heritable atau yang namanya karakteristik dari sifat yang diwariskan dari orang tua yang membuatnya tetap hidup atau exist. Sehingga kita menghasilkan kesimpulan yang ketiga tentang evolution by natural selection adalah perbedaan dalam cara hidup dan reproduksi di dalam individu itu tidak random. Yang artinya gini, bahwa namanya survival dan reproduksi itu tidak random. Kita memilih, kita sebagai manusia tentunya memilih mana sih jodoh yang tepat walaupun itu sudah ditakdirkan. Begitupun dengan hewan. Mana-mana yang misal hewan betina, dia akan mencari hewan jantan, mana sih hewan jantan yang cocok bagi saya supaya apa yang saya punya, sifat yang saya bawa, itu cocok untuk anak-anak saya di selanjutnya. Itu menjadi hal yang umum, kita bilang umum di kalangan dunia hewan maupun tumbuhan gitu. Ini yang menjadi kunci utama dalam evolusi tersendiri. Nah, ini juga nanti yang akan mempengaruhi atau shaping dari biodiversitas yang ada di muka bumi ini. Gitu. Pada contohnya gini, ada sebuah penelitian tentang E. coli. Apakah E. coli itu akan beradaptasi dengan tingkat pH yang berbeda-beda? Sebuah jurnal dari University of Chicago, dia membagi kepada empat karakteristik. Yang pertama ada pH 5,3, Escherichia coli diperlakukan di 5,3, terus ada 7,8, kemudian ada random pH-nya, kemudian ada yang terakhir adalah kelompok yang di-cycle setiap hari, jadi pH-nya diganti setiap hari. Setelah setidaknya ada 1.000 generasi, mereka bisa melihat faktanya, bahwa Escherichia coli yang ditumbuhkan dengan pH 5,3
pertumbuhannya akan sangat pesat ketika dia emang hidup di 5,3. Tidak bisa bisa hidup di 7,8, tapi pertumbuhannya sangat lambat. Ataupun di BHPH yang lain. Pun dengan Escherichia coli yang hidup di 7,8, pH 7,8, dia akan hidup sangat-sangat istimewa atau sebagai raja, itu di 7,8, pH 7,8. Yang kita kategorikan dia adalah spesialis. Atau hidup dan mempunyai kemampuan untuk berkembang biak pada pH-pH tertentu. Gitu. Pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian yang random dan cycle, kelompok yang random dan cycle, ternyata dia bisa hidup di rentang pH waktu di random ini. Ataupun di cycle ini, rentang pH tertentu, baik asam maupun basa. Tanpa adanya effort yang cukup tinggi, maksudnya tanpa adanya pengurangan dari pertumbuhan dari Escherichia coli itu sendiri, yang kita sebut sebagai generalis. Ini pun sudah membuktikan bahwa Escherichia coli ini bisa evolve to adapt. Saya tidak mengatakan bahwa evolusi sampai berganti spesies atau sebagainya, tapi paling tidak di sini adalah mereka mengganti karakteristik mereka sendiri after 1000 generation. Nah, kalau kita bicara tentang evolusi juga dan natural selection, kita akan bicara lebih banyak mengenai mutasi. Ingat bahwa mutasi itu berlaku secara random. Tidak karena suatu yang dipengaruhi oleh lingkungan, tidak. Bahwa mutasi itu terjadi karena kita reproduksi, terus nanti ada tuh yang namanya kiasma. Kalau teman-teman mesti tahu, paham betul tentang kiasma, proses reproduksi di sel itu, perkembangan reproduksi di sel, itu ada kiasma, nanti berganti di situ. Nah, itu adalah proses mutasi. Di mana proses mutasi ini, itu bersifat random. Kita tidak tahu arah mana yang dia akan terjadi. Baik itu akan mengarah ke bagian yang lebih baik, ataupun yang lebih buruk. Kita tidak tahu. Nah, pada gambar ini, saya akan menjelaskan sedikit. Pada gambar ini, kita mempunyai dua perihal utama. Yang pertama, bahwa evolusi itu tidak terjadi secara serta-merta satu populasi, kemudian berubah, seperti yang ada di XYZ ini. Satu populasi, generasi A, kemudian karena ada suatu perubahan tertentu, misalnya pemanasan global, untuk menghadapi itu, misalnya seperti itu, mereka langsung berganti atau berganti seluruhnya. Satu generasi itu langsung berganti menjadi generasi B. Dan selanjutnya akan berganti menjadi generasi Z. Karena respon to need, ada kebutuhan. Bukan seperti itu. Proses evolusi tidak terjadi seperti itu. Bahwa proses evolusi yang terjadi, ini seperti kalau yang incorrect ini, gambar ini seperti evolusi Lamarck yang dicetuskan oleh Lamarck. Bahwa ada jerapah tinggi yang nanti tiba-tiba tadinya pendek, tiba-tiba lehernya tambah panjang seperti itu, tidak seperti itu. Tapi evolusi terjadi seperti ini. Bahwa evolusi terjadi, bahwa ada sekelompok populasi dalam suatu ekosistem. Ini digambarkan ada yang warnanya cerah dan ada yang warnanya agak kegelapan. Itu generasi pertama. Karena non-random survival, mereka yang gelap cenderung untuk berkawin yang gelap, yang terang berkawin juga untuk yang terang. Maka, karena adanya non-random survival atau adanya kebutuhan environment, menyeleksi mereka yang putih-putih-putih atau yang terang ini akan menghilang. Sedangkan yang agak hitam ini tetap bertahan. Ini kita bisa ambil contoh yaitu kupu-kupu ya, kupu-kupu yang hitam sama kupu-kupu yang putih. Dia natural selectornya ada predator, predation. Di mana predator ini lebih suka kupu-kupu yang dalam kondisi lingkungan tertentu, karena lingkungannya adalah lingkungan pabrik, sehingga udara ataupun lingkungannya adalah berwarna hitam, cenderung berwarna hitam, maka kupu-kupu yang berwarna hitam akan bisa menghindari dari predatornya. Sehingga predator itu tidak melihat mereka. Sedangkan yang kupu-kupu yang berwarna putih, mereka akan cenderung dimakan oleh predator karena itu sangat mencolok. Itu seperti itu.
Kemudian ini terjadi, yang warna putih sudah hilang, kemudian tinggal warna yang agak hitam. Nah, ini terjadi lagi nih di sini. Mereka berkawin satu sama lain, berkawin satu sama lain. Terjadilah yang namanya undirected mutation yang saya bilang tadi, bahwa mutasi yang tidak terkontrol itu tadi akan menghasilkan lagi ada warna putih, ada warna yang lebih hitam lagi, ada warna itu sendiri, bahwa kawin perkawinan itu kita biasanya kalau dalam genetika kita kan menggambarkan kawin silang gitu dengan beberapa sifat sama dengan ini. Itu menghasilkan generasi yang kedua. Karena non-random survival lagi, karena adanya ekosistem yang berubah-ubah, yang mengharapkan, yang bisa cocok dengan ekosistem itu adalah yang berwarna hitam dan agak kehitaman. Sama, di generasi yang berikutnya, dia terseleksi, yang putih-putih hilang. Yang agak hitam juga bisa hilang, karena mereka tidak bisa berkompetisi satu dengan yang lain. Ini lanjut lagi, ada perkawinan, mereka saling kawin, akan menghasilkan generasi ketiga dengan warna yang demikian. Setelah beberapa generasi, mutasi itu terjadi, dia menghasilkan generasi yang ke N, banyak yang hitam dan yang hitam itu survive. Sehingga kepunahan bagi yang putih, yang agak hitam, itu terjadi. Yang bertahan hanya generasi yang hitam. Inilah yang disebut proses evolusi. Terjadinya sangat lama. Dan evolusi itu tidak terjadi dalam satu individu saja, melainkan evolusi itu terjadi secara holistik, yaitu secara populasi. Nah, kita lanjut ke teori berikutnya. Ini sudah mengarah kepada bagaimana evolusi natural selection, evolusi dan natural selection ini membentuk yang namanya biodiversitas. Dulu kita tahu bahwa bumi kita itu masih satu daratan. Tapi ada perubahan suhu, ada perubahan lingkungan, dan juga ada pergerakan lempeng tektonik, itu menyebabkan bumi kita terpisah-pisah hingga saat ini. Ini juga merupakan sebagai salah satu cara, sebagai jalan natural selection itu ada. Natural selection-nya adalah mereka terpecah. Adanya climate, adanya pergerakan lempeng tektonik, itu akan membuat spesies-spesies ini yang tadinya satu daratan, mereka tidak punya yang namanya effort untuk kawin satu sama lain, karena mereka dalam satu daratan mereka bisa bertemu. Sekarang, karena mereka terpisah-pisah, ini menjadi jarak tersendiri. Sehingga di sini ada yang namanya teori bahwa tectonic contribute to vicarian. Vicarian itu adalah proses spesiasi, di mana spesiasi itu terjadi over time karena mereka tidak terhalang yang namanya secara geografis ataupun secara climate, mereka terhalang. Sehingga populasi-populasi ini yang tadinya di dalam ekosistem yang besar, mereka berpisah-pisah-pisah dan membentuk ekosistem populasi tersendiri yang menempati dalam ekosistem tertentu. Ini juga yang menjadikan awal kita bahwa di Indonesia, langsung saja ke sini, bahwa di Indonesia yang merupakan kepulauan, kita bisa menjawab nih, kenapa sih di Indonesia itu banyak sekali spesies atau bisa dibilang mega biodiversity. Yang pertama, memang kita berada di garis khatulistiwa. Yang kedua, kita banyak sekali kepulauannya. Karena kepulauan-kepulauan inilah yang menyebabkan adanya populasi yang tadinya satu itu berpisah-berpisah-berpisah yang menghasilkan ekosistem yang berbeda. Dan juga tentunya yang berada di situ adalah yang terseleksi dan khusus yang ada di situ saja. Apalagi ini kepulauan-kepulauan yang jauh dari daratan yang besar ini. Pada contohnya ini. Ini saya tuliskan waktu saya ada tugas tentang island biogeography. Saya mengangkat topik tentang Kakaban Lagoon. Ini merupakan atoll. Atoll itu adalah hasil dari subduction dari bawah laut itu terangkat ke atas yang dipenuhi oleh kapur. Ini bagian seperti ini. Ini adalah kapur gitu. Tapi di tengahnya itu ada air laut, tadinya air laut, tapi dia tidak terkoneksi secara langsung dengan laut. Sehingga air ini
yang tadinya asin akan berubah-ubah-ubah terus hingga sekarang ini dia bisa dibilang sebagai air tawar. Dan organisme yang menempati di sana tetap organisme air laut. Kenapa bisa demikian? Nah, itu karena tadi adanya natural selection, over generation, karena ini perubahannya sangat lambat. Tadinya segini ini adalah air asin, karena ini tidak terhubung langsung secara langsung dengan air laut, sehingga air asin tidak bisa masuk, tapi di sini adalah tempat terbuka, sehingga hujan yang notabene adalah air tawar terus masuk dan mengganti yang tadinya air asin menjadi payau menjadi apa namanya, menjadi tawar, seperti itu. Nah, Kakaban Lagun ini posisinya ada di mana? Ada di sini. Itu sebelah mana ya? Dekat Pulau Derawan, Sulawesi, di Laut Sulawesi. Begitu. Ini juga kalau kita bicara tentang kepulauan negara, apa namanya, kepulauan-kepulauan itu menjadi karakteristik utama bahwa di kepulauan-kepulauan itu sendiri tentunya banyak spesies yang endemik, di mana itu sudah spesialis dia hidup di situ. Kita bawa lagi ke pulau yang lain atau ke tempat yang lain, ya kita tidak tahu untuk kelangsungan hidupnya. Makanya tadi skema dari Escherichia coli itu menjelaskan atau menjawab seperti itu, bahwa ada spesialis, ada pun general, seperti itu. Nah, ada apa aja sih spesies yang ada di sana? Mengapa saya mengangkat ini menjadi tema yang unik? Nah, ini dia. Di Kakaban Lagun itu ada yang namanya beberapa jenis spesies ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini yang tadinya dia bisa menyengat, ternyata di Kakaban Lagun itu dia sudah tidak bisa menyengat atau nematokisnya itu tereduksi. Karena perubahan dari air itu sendiri yang pertama. Yang kedua adalah pada Kakaban Lagun itu predator yang memangsa ini para ubur-ubur itu tidak ada, sehingga tidak digunakan lagi yang namanya nematokis itu, sehingga orang itu kalau itu sudah menjadi pariwisata, jadi orang berenang di sana dengan santainya, berenang dengan ubur-ubur gitu. Ini adalah menunjukkan bahwa proses geografis itu akan mempengaruhi juga yang namanya proses evolusi. Apakah dia menjadi spesialis, generalis, ataupun dia menjadi endemik dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam teori island biogeography, itu bahwa kita bicara tentang kepulauan di Indonesia, ada pulau yang besar, ada pulau yang kecil. Kita fokus kepada gambar yang ini. Bahwa notabene kalau kita bicara tentang island yang besar atau pulau yang besar, katakanlah Kalimantan, tentunya di sana akan ada banyak, lebih banyak spesies dibandingkan dengan kepulauan-kepulauan yang kecil. Itu adalah teorinya. Semakin besar areanya, itu kemungkinan besar spesies yang inhabit di dalam, dihidup di situ, itu juga akan semakin banyak. Dengan tanda kutip tadi, yang tadi kita berbicara tentang overproduction, terus ada struggle of life yang berkaitan dengan resources, natural resources. Ketika natural resources itu ada, semua bahan-bahannya ada, kebanyakan pulau yang besar atau area yang besar akan ditinggali oleh spesies yang lebih banyak daripada di pulau. Nah, kita bicara konservasi, juga bicara tentang equilibrium theory of island biogeography, karena kita berbicara tentang the archipelago of Indonesia, atau negara kepulauan-kepulauan di Indonesia. Bahwa kepulauan-kepulauan yang kecil ini itu sangat rentan dengan perubahan. Karena apa? Yang pertama kita bicara tentang di sini hipotesisnya, bahwa ekosistem yang more diverse atau lebih banyak kekayaan spesiesnya, dia akan lebih produktif. Semakin banyak spesiesnya juga, membuat ekosistem itu menjadi lebih stabil atau lebih sustain untuk menghadapi perubahan dalam suatu ekosistem itu. Misalnya nih, di Kalimantan, terjadi banjir bandang. It's okay. Karena banyak pilihan dalam ekosistem, rantai makanan itu,
banyak pilihan. Ketika satu hilang, masih ada yang lain bisa menggantikan. Nah, apabila kita bicara tentang kepulauan yang kecil, ekosistemnya itu terbatas, tidak ada pilihan satu dengan yang lain. Inilah yang menyebabkan bahwa di kawasan-kawasan kepulauan, konservasinya harus bisa melihat secara historis dulu. Apa saja yang bisa di situ, jangan serta-merta kita pengen melepas. Misalnya, ikan ini bagus nih, kita bawa ke suatu pulau, kemudian kita lepaskan di situ. Tidak seperti itu. Itu bisa merusak yang namanya ekosistem, jalur ekosistem di situ. Begitu. Nah, dalam teori island biogeography, ini kita bisa melihat ya, bahwa jumlah spesies itu sangat dipengaruhi oleh adanya extinction atau kepunahan dan imigrasi atau perpindahan satu spesies, kelompok individu dari satu pulau ke pulau yang lain. Itu namanya nanti kita akan berada di titik equilibrium. Nah, di sini apabila kita bicara tentang pulau yang kecil itu cenderung mempunyai tingkat kepunahan yang tinggi dibandingkan dengan pulau yang besar. Itu tentu akan berkaitan dengan natural resources yang dipunyai dan juga tentang keragaman genetik tadi, tentang mutasi gitu. Nah, selanjutnya ini akan lebih condong ke beberapa permasalahan tentang konservasi itu sendiri. Bahwa kita mindset kita bahwa lingkungan itu dikonservasi, yaitu kita dijaga dari aktivitas human. Tapi pada dasarnya, dalam jurnal ini diketahui bahwa apakah kita benar-benar mengkonsep atau mengkonservasi itu benar-benar mengkonservasi dari manusia, atau untuk manusia, atau untuk kepentingan manusia, supaya itu bisa dikonservasi. Itu menjadi hal yang tanda kutip dalam artian seperti itu. Karena dalam artian gini, sebagai manusia tentunya kita butuh yang namanya being safe, good in supplies, kemudian tentunya baik secara ekonomi. Tapi ini semua kebutuhan ini tentunya akan alter atau adanya trade-off. Adanya kita ada yang harus kita bayar, yaitu ekosistem yang kita hancurkan. Ekosistem yang kita buat, ya saya tidak menggunakan kata hancurkan juga. Adanya ekosistem yang kita buat sebagaimana yang kita inginkan supaya kita mendapatkan human needs ini. Begitu. Contohnya seperti ini. Ya, kita memanfaatkan sebagian lingkungannya. Misalnya seperti itu. Kita memanfaatkan sebagian lingkungannya. Sebagian lagi, ini untuk konservasi. Seperti itu. Tapi apakah benar ini kita mengkonservasi sebagian ini atau dalam artian kita menyisakan saja? Gitu. Kemudian ini adalah gambaran bahwa di muka bumi kita itu tidak ada yang lagi yang namanya the virgin area gitu atau yang namanya area-area perawan. Karena di sini sudah terlihat semua. Hampir seluruh permukaan dunia itu sudah terjamah oleh manusia. Kemungkinan seperti itu. Ini ada transition-nya. Yang berarti bahwa manusia itu sudah inhabit di mana-mana. Lingkungan ekosistem sudah didomestifikasi atau sudah terjamah oleh manusia. Sehingga konsep konservasi ini jangan lagi dong dihubungkan dengan manusia. Maksudnya konservasi itu jangan menitikberatkan manusianya terlebih dahulu, tapi itu menjadi hal yang sangat susah sebenarnya. Tapi juga menitikberatkan kepada kehidupan si lingkungannya. Ini gambaran bagaimana manusia itu moving dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini aja data di tahun 1992. Ini ada jalur-jalur laut, bagaimana manusia itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita belum transjection-nya belum sampai ke yang darat dan udara, mungkin sini sudah penuh warna merah semua. Yang berarti bahwa manusia sekarang ini travel kemanapun itu sangat mudah. Karena adanya
mode transportasi yang berbeda-beda seperti itu. Nah, di sini transjection-nya pada tahun sekarang nih, sekarang ini 2021, kita butuh berapa nih? Berapa bumi yang kita butuhkan? Supaya kita bisa mengcover footprint-nya, projected footprint atau leftover-nya dari manusia. Hingga 2060, itu transaksinya paling nggak nih untuk mengcover semua manusia, itu kita butuh 2 bumi mungkin ya. Ini dari jurnal itu mengatakan seperti itu. Tentunya kalau kita bicara tentang footprint atau kehidupan manusia di bumi ini, tentunya ada leftover atau adanya sampah. Ini menjadi sangat unik, ini juga menjadikan salah satu dasar teori saya, kenapa saya memilih mikroplastik. Adanya leftover, kita sering mengkampanyekan bahwa sudahlah, jangan menggunakan plastik lagi. Gunakanlah kantong-kantong sendiri daripada plastik. Itu di beberapa daerah sudah oke, di Indonesia sudah oke, di Indomaret itu sebagian sudah melaksanakan itu, tapi sebagian besar masih menjadi tanda tanya. Leftover ini ternyata sangat menumpuk di lingkungan dan alam, apalagi kalau kita bicara plastik tuh. Walaupun dia biodegradable, tapi dalam berapa lama dia akan di-biodegradable kan? Sehingga saya beranikan diri untuk, okelah, kalau dengan pemikiran seperti itu, salah satu proses tahapan saya adalah meneliti tentang mikroplastik, bagaimana bahayanya supaya manusia aware nih, bahwa plastik itu tidak hanya segeluntung itu saja, segede itu, maksudnya kita buang plastik resek, ya udah kita buang terus terjadi banjir, bahayanya tidak di situ saja, namun bisa lebih parah lagi. Mereka terdegradasi, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, tapi dia tetap substansinya tetap plastik gitu. Ini sebentar saya pindahkan dulu. Nah, global plastic production itu di tahun 2000 hingga 2017, mungkin 2021, itu lebih kurang 9,2 billion. Mungkin sekarang karena pandemi COVID-19 ini, dia akan bertambah. Karena kebutuhan dari manusia juga bertambah, masker itu juga substansinya, di dalamnya ada polystyrene, itu juga salah satu substansi dari plastik itu sendiri. Itu sampahnya juga sangat menumpuk, apalagi dengan populasi manusia yang cukup tinggi, penggunaannya yang terlalu sering juga, yang memang direkomendasikan oleh WHO demikian, tentunya itu menjadi hal yang sangat prihatin. Guru saya, sewaktu pandemi COVID-19 itu, di tahun 2020, akhir 2021, 2021, berhasil menerbitkan sebuah jurnal yang tapi saya tidak bisa membukanya, itu beliau bercerita tentang apakah pandemi COVID-19 ini mengurangi jumlah manusia menggunakan plastik. Ternyata terbalik, tidak jawabannya. Penggunaan plastik tetap bertambah, produksinya semakin masif, karena kebutuhan di pasar semakin tinggi ternyata. Demikian. Bagaimana dengan pembuangan sampahnya? Jelas, semakin tinggi. Ini saja transaksinya baru di tahun 2017 yang saya katakan itu sudah 9,2 billion global production mass. Ada orang yang menyatakan bahwa sekarang ini adalah modenya plastik. Ya, saya sepakat ketika plastik itu menjadi penemuan yang sangat mutakhir. Ketika barang-barang menggunakan plastik itu jauh lebih ekonomis, lebih efisien, dan memang lebih enak untuk digunakan. Tapi penggunaannya yang sekarang menurut saya sudah terlalu over. Makanya transaksinya ini juga sangatlah tinggi. Gitu. Ada beberapa hal yang side effect-nya dari plastik, produksi plastik yang begitu tinggi adalah oil dan energy use-nya juga. Walaupun itu tidak terlalu tinggi karena plastik merupakan hasil sampingnya. Kemudian yang kedua ada chemical substances, bahwa plastik itu mengandung bahan kimia yang cukup berbahaya. Ini menjadi suatu tanda kutip tersendiri mengapa saya meneliti mikroplastik,
karena salah satunya ada itu. Walaupun dia sudah terdegradasi menjadi kecil, tetap yang namanya substansi chemicalnya tetap inhabit di situ. Kemudian ada greenhouse effect. Ini sudah hampir di semua polutan, atau kita bicara polutan dan juga aktivitas itu mengandung greenhouse effect. Gitu. Bagaimana sih gambaran dari plastik waste yang diproduksi, kemudian yang mismanagenya? Plastik waste production-nya, ini nanti ada gambar merahnya, kemudian yang kuningnya ini, kalau tidak salah, itu adalah yang porsinya yang mismanagenya. Oh, yang merah ini mismanagenya, yang ini adalah porsi berapa jumlah plastik yang diproduksi. Ternyata, di Asia, di bagian Asia, ini ada Indonesia nih, Indonesia cukup tinggi ya, produksi plastiknya cukup gede nih, cukup gede sekitar 10 ribu ton mungkin ya, setiap hari di waktu itu, seluruh Indonesia. Yang mismanagenya itu hampir 49, ya berapa itu, sekitar 75%-nya masih mismanage. Sehingga di Asia tuh banyak sekali yang merah-merah seperti ini. Sehingga kalau kita dibandingkan dengan negara-negara barat sana, produksinya memang gede seperti United States dan EU gitu ya. Semuanya mismanage dari plastiknya itu kurang dari 40%. Berbanding terbalik, kita produksinya cukup banyak, tapi mismanage-nya juga cukup banyak. Ini menjadi hal yang prihatin juga bagi kita ketika kita bicara tentang plastik. Yang mendominasi terutama adalah plastik packaging yang merupakan single use product. Ini saya skip saja, kemudian langsung masuk. Ketika plastik itu, once they do come into the environment, natural degradation start. Yang artinya bahwa setiap kali plastik itu dibuang ke alam atau ke lingkungan, proses degradasi itu akan berjalan. Baik itu secara bio ataupun secara chemical dan juga secara fisik. Di jalan, lewat mobil, motor, dan sebagainya, orang lalu-lalang, plastik itu terpecah-pecah-pecah-pecah. Secara chemical mungkin terkena bahan-bahan reaktif, mereka terpecah-pecah-pecah. Biodegradable mungkin untuk plastik-plastik bio itu bisa di biodegradable dari organisme-organisme tertentu. Namun proses fragmentasi ini menjadi PR bagi kita. Buat semakin kecil plastiknya itu semakin sulit untuk kita menangkapnya. Kalau di lingkungan, kalau plastik-plastik gede masih kita bisa kumpulkan koleksi yang gede-gede. Tapi kalau udah menjadi kecil, itu menjadi kesulitan dan tantangan kita sendiri. Bahkan sampai sekarang mungkin belum ada teknologi yang bisa menangkap dari mikroplastik ini, yang ukurannya 0,1 hingga 5 mm. 5 mm masih terlihat ya, tapi sangat susah mungkin. Nah, di sini kita bicara tentang mikroplastik. Apa sih mikroplastik itu? Secara umum, bahwa mikroplastik itu hanya didefinisikan dari besarannya dia. Adalah fraksi dari plastik yang ukurannya kurang dari 5 mm dan lebih besar dari 0,1 mikrometer. Wujudnya macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya fiber, ada yang bentuknya bergerombol seperti ini, karena tipis-tipis, seperti bulir-bulir aja. Warnanya pun bermacam-macam, ada yang biru nebula seperti ini, ada yang peach, ada yang hitam, ada yang seperti gelas seperti ini. Mereka bentuknya macam-macam, tergantung dari substansinya itu sendiri. Tapi semuanya adalah bahan dari plastik, salah satunya adalah polistirin, yang sering banget digunakan. Source-nya dari mana? Yang pertama, kita bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama secondary, yang kedua adalah primary. Yang primary itu bisa dikatakan dia dari produksi plastik itu sendiri. Microbeads misalnya. Microbeads itu berarti dari pabrik plastik yang secara tidak sengaja terlepas ke lingkungan, itu menjadi polusi sendiri. Kemudian secondary
secondary source-nya ada dari proses fragmentasi, seperti itu. Ini yang saya teliti bersama teman-teman saya di Universitas Gadjah Mada mengenai distribusi mikroplastik di pasir dan juga di ikan di Bantul, Yogyakarta. Ini di pantai selatan ya, kalau nggak salah. Iya, di pantai selatan. Ada di Parangtritis. Iya. Nah, ini kita menemukan gini. Kita ngambil nih plastik, kita ngambil dari apa namanya? Pasir laut, itu ya koleksi, kita saring untuk menghasilkan apa namanya? Untuk supaya bersih. Ternyata kita menghasilkan banyak hal nih di sini. Dari beberapa pantai yang kita survei, ada mulai dari Parangtritis, ada Depok, ada Samas, ada Goa Cemara, ada Kuaru, ada Pandan Cimo. Ternyata semakin banyak aktivitas manusianya, kita menemukan bahwa semakin banyak juga partikel mikroplastik yang kita dapatkan. Ini adalah 244 partikel plastik per 100 gram pasir yang kita ambil. 224 itu di Parangtritis, ada 144 partikel mikroplastik yang kita temukan di Pantai Depok, di Samas 86, di Gua Cemara 134, di Kuaru ada 135, dan di Mandan Cimo ada 94. Itu per 100 gram. Kalau 1 kilo silahkan dikalkulasikan sendiri. Gitu. Ini baru di pasirnya. Bagaimana di ikan-ikannya? Ini ada beberapa jenis ikan yang kita ambil. Ini dari TPI tempat pelelangan ikan TPI. TPI ada beberapa ikan, mungkin teman-teman tahu ikan ini dengan sebutan daerah masing-masing. Kalau saya tidak begitu familiar karena saya orang gunung, jadi saya tidak familiar dengan ikan-ikan yang berbentuk unik seperti ini. Ini ada beberapa ikan yang ternyata kita prosesnya adalah ikan diambil. Kemudian dari dalam tubuhnya itu organ pencernaannya saja kita ambil, kemudian kita namanya kita destruksi, kemudian kita saring dengan sedemikian rupa seberat 50 gram dari apa namanya saluran pencernaannya itu kita menemukan segini banyak nih. Paling banyak itu adalah 39 partikel mikroplastik di dalam 50 gram organ dalam di ikan ini. Ya, paling tinggi adalah 39. Tapi bisa kita katakan bahwa setidaknya ada mikroplastik. Sebanyak 35, lebih dari 35 partikel per 50 gram dari organ dalam, organ pencernaan ikan-ikan tersebut. Jadi hati-hati nih, bahwa ikan itu juga bisa makan mikroplastik. Secara tidak langsung mereka makan mikroplastik. Itu pun akan kita makan si ikannya, kemungkinan besar dia juga akan ikut. Kita belum tahu apakah si mikroplastik ini masuk ke dalam celah-celah yang lain selain dari selain dari saluran pencernaannya, kita belum tahu. Itu sangat sangat memakan waktu dan energi ketika kita mau meneliti sampai sedetail itu. Kemudian ini yang saya teliti sebagai master tesis saya tentang microbeads pada ciliate Paramecium aurelia. Ini merupakan filter feeder, yang artinya dia makannya yaitu ya filter feeder. Maksudnya dia seperti ikan yang lagi berenang, hop 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 gitu ya. Nah gitu. Saya memberi perlakuan, ini adalah mikroplastik. Kalau single seperti ini saya ukur itu sekitar 0,1 mikrometer menggunakan fluorescence microscopy yang saya perlakukan di beberapa kriteria waktu, dan ternyata saya mendapatkan fakta bahwa mikroplastik itu ternyata juga kemakan mereka. Untuk living dari organismenya itu sendiri, saya tidak bisa menghasilkan data yang sufficient untuk menyimpulkan bahwa mereka itu termatikan atau dia keracunan dari mikroplastik itu sendiri, saya tidak bisa menyimpulkan. Tapi apa yang bisa saya simpulkan di sini adalah mikroplastik ini ternyata membentuk yang namanya vakuola-vakuola makanan di dalam Paramecium aurelia.
yang kemudian ini akan berputar-berputar, bahkan ada sampai yang sininya penuh. Ada juga yang dia berhasil untuk mengeluarkan partikel-partikel mikroplastik ini dalam bentuk wujud vakuola makanan seperti ini, dalam bentuk gelendong-gelendong seperti itu. Tapi yang poin yang saya inginkan di sini, poin yang saya ingin sampaikan bahwa organisme sekecil ini aja panjangnya sekitar 10 mikrometer, bisa atau mampu secara tidak sengaja mereka makan yang namanya mikroplastik. Ini menjadi sangat tanda kutip ya, karena kita bicara tentang plankton dan sebagainya, otomatis mereka juga bisa makan mikroplastik. Sebenarnya ada penelitian pendahuluan, yaitu di bagian krustase, gitu, itu juga menemukan bahwa mikroplastik itu bisa berada di alimentary tract atau bagian-bagian tertentu dari saluran pencernaan, bahkan ke saluran-saluran yang berhubungan dengan traktus bagian pergerakan. Gitu. Mereka juga ada mikroplastiknya di situ. Itu seputar mikroplastik, mungkin nanti kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Kemudian mungkin yang terakhir, ini dari saya ambil bahwa suggestion ini dari Miller dan Spolman, jurnal beliau, bahwa current emphasis adalah kita sering bicara tentang pollution clean up. Tapi kalau bicara tentang sustainable emphasis, paling tidak sekarang pollution prevention. Salah satunya, yuk mari kita hindari membuang sampah sembarangan. Itu adalah hal yang paling utama. Kemudian yang kedua, yuk kita pisahkan saja nih berbagai jenis sampah. Ada sampah organik, sampah baterai, sampah plastik, sampah kertas, dan sebagainya. Supaya pengolahannya itu juga berbeda-beda. Dan yang ketiga, yang utamanya adalah di sini. Setelah dipisah-pisah sampahnya, ayo dong pemerintah bangun stasiun-stasiun yang mengolah itu sendiri-sendiri. Jangan sudah kita pisahkan, terus kemudian diangkut truk, digabung lagi. Itu kan percuma. Kemudian waste disposalnya jangan ditimbun lagi dong. Biasanya kan kita ditimbun atau dibakar. Ayo kita mengurangi sampah itu sendiri. Kemudian sekarang ini adalah protecting species. Kebanyakan seperti itu. Kalau kemarin teman-teman ada yang ikut bedah buku tentang biospeleologi, juga di situ juga dikatakan bahwa sekarang bukan masanya kita untuk protecting species-nya. Tapi sekarang kita adalah protecting habitatnya. Supaya spesies bisa di situ, kita proteksi dulu dong lingkungannya. Kemudian, kebanyakan dari sekarang karena ada pembangunan, tapi ini sepertinya susah untuk diberhentikan, karena pembangunan itu tetap terjadi, environmental degradation-nya. Tapi kalau kita berpikir secara sustainable, ayo dong, yang sudah digali, misalnya ada galian-galian tambang, ayo dong kita sama-sama environmental restoration. Kemudian increasing resource use karena kebutuhan kita. Ayo dong kita jangan jadi greedy untuk menggunakan sesuatu listrik, air, makanan. Gunakanlah secukupnya. Kemudian kita juga akan less resource waste-nya juga akan berkurang. Kemudian ada population growth. Ya, itu tadi salah satu fungsi dari evolusi atau salah satu fungsi dari makhluk hidup hidup berkawin gitu adalah untuk population growth. Ya, bolehlah sekarang ada program KB 2 anak cukup untuk menstabilkan namanya populasi supaya tidak ada overproduction, kita ada limited resource, adanya struggle for living gitu. Kemudian ada depleting and degrading natural capital. Ayolah kita daripada natural capitalnya itu kita habis-habiskan, ayolah kita proteksi sama-sama gitu. Mungkin demikian dari saya. Ya, demikian dari saya. Mungkin saya kembalikan ke moderator begitu. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Oke. Teman-teman semuanya, banyak sekali pelajaran yang kita petik hari ini ya, karena pertama kita tahu evolusi itu seperti apa, mulai dari teori Darwin seperti apa, kemudian kita bisa menyimpulkan seperti apa gitu. Oke, teman-teman ada mau bertanya
mungkin tentang mikroplastik. Sempat saya membaca mikroplastik itu ada beberapa yang katanya ada di dalam galon kemasan, ya itu ada. Itu sangat berpengaruh, banyak sangat, seperti bisa terjadi, ada terjadi kanker ya, kanker gitu, bisa menimbulkan seperti itu. Ayo teman-teman, saya boleh bertanya, ini mumpung ada pakarnya tentang mikroplastik, itu lumayan kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk terkinian, kekinian sekarang, kini sekali. Ini banyak sekali yang belum. Silahkan teman-teman kalau mau bertanya. Atau ini ada yang mau bertanya. Raise your hand. Atau silahkan teman-teman. Oke, Mbak Angga. Mas Angga mau Mbak Angga? Silahkan open mic kemudian bertanya langsung saja gitu. Atau open kamera. Silahkan Mbak. Mas Angga, oh, atau Mbak ini? Mas Aga. Oh Mas, Mas Aga, silakan Mas Aga. Maka suara saya bisa terdengar dengan lancar. Oh. Terdengar Mas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya. Sebelumnya saya Aga Widianto Rungsan dari Pendidikan IPA. Saat ini itu kira-kira bagaimana ya Mas Groho berkaitan dengan cara efektif untuk mengurangi mikroplastik? Lalu semisal tadi kan ada kadar ya, kadar mikroplastik yang berpindah dari setiap individu itu, apakah dia itu akan tereduksi atau bakal tetap? Misalnya ketika kadar mikroplastik itu di dalam ikan itu ada 39 gram, nah itu ketika kita makan itu apakah full 39 itu berpindah ke tubuh manusia atau ada yang tereduksi, seperti itu. Terus selanjutnya, saya pernah membaca berkaitan dengan bakteri kalau dan fungi, kalau tidak salah itu yang bisa untuk mendegradasi sampah plastik. Nah, kira-kira seberapa efektif proses itu untuk mengurangi mikroplastiknya? Terutama jika kita bandingkan dengan pengolahan oleh manusia, mungkin dengan pengolahan pembakaran atau yang lain seperti itu. Terima kasih. Oke, Mas Angga ya? Aga, Mas Aga, maaf. Ada yang bertanya lagi selain Mas Aga? Sebelum dijawab oleh Mas Yusuf? Oke, tak kira ada. Mungkin Mas Yusuf bisa menjawab langsung solusinya bagaimana tentang mikroplastik itu dan bakteri apa tadi ya, bakteri yang mereduksi plastik, apa manfaatnya, seberapa besarnya, dan berapa kalau umpamanya kita makan ikan kemudian ikannya itu telah masuk mikroplastiknya ke dalamnya, apakah seluruhnya yang kandungannya yang dimakan ikan itu masuk ke dalam tubuh manusia gitu ya. Kayak tadi Mas siapa Mas Hending itu juga bilang bahwasanya kalau capungnya makan mikroplastik gitu kan, kemudian dimakan ikan ya juga sama, apakah juga masuk juga di dalam ikan gitu. Oke, terima kasih. Monggo Mas Nugroho di. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya luar biasa tadi. Nah, sepengetahuan saya, ini yang berkaitan dengan memerangi jumlah mikroplastik, itu sejauh ini yang bisa kita lakukan adalah adanya di waste water management, atau kita pengolahan air limbah. Itu adalah salah satu, saya bisa katakan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk memerangi itu. Karena di sana ada yang namanya, individu-individu yang bisa, salah satunya adalah tadi yang di penelitian saya, paramecium, itu dia juga hidup di wastewater management, yang kemungkinan besar itu bisa hanya bisa mengumpulkan plastik-plastik itu sendiri, mikroplastik itu sendiri, dikumpulkan, tidak sama sekali terdegradasi. Dari penelitian saya itu tidak terdegradasi sama sekali. Dia hanya mengumpulkan, dia hanya bisa mampu mengumpulkan. Seperti itu. Jadi untuk memerangi itu, kalau kita bicara mikroplastik yang sudah di alam, hingga saat ini pun para peneliti masih berpikir bagaimana cara mengumpulkannya. Ada sebuah invention itu mengenai nanorobotik seperti itu, yang memang ini masih dalam pengembangan, supaya nanorobotik ini nanti dilepaskan di lingkungan, khususnya di laut gitu, di laut atau di samudra, itu dia akan mengumpulkan mikroplastik-mikroplastik secara masif dan global gitu. Ini menjadi sebuah invention yang sangat luar biasa bagi saya. Kemudian kalau kita ditanya bagaimana sih
peran dari bakteri degradasi plastik, sama ada fungi juga, seberapa efektif dia untuk mengurangi jumlah plastik? Saya bilang, skalanya masih sangat kecil. Kita tidak bisa melepaskan bakteri maupun fungi itu secara langsung di alam. Kita bicara tadi tentang evolusi itu tadi, bahwa tidak serta-merta kita bisa melepaskan sesuatu itu di alam tanpa harus mengkajinya terlebih dahulu. Kemudian yang menjadi pertanyaan kedua, ketika bakteri ataupun fungi ini dilepaskan, kemudian untuk mendegradasi plastik, apakah dia akan sustain di alam atau tidak? Dan seberapa besar bakteri ataupun fungi, jumlah fungi dan bakteri yang akan kita pakai untuk mendegradasi plastik di alam? Ini menjadi hal yang cukup kontroversial di kalangan peneliti. Apakah penelitian yang semacam itu menjadi tonggak balik bisa digunakan secara langsung di alam ataupun tidak? Tapi secara umum saya bisa mengatakan bahwa penggunaan bakteri maupun fungi itu skalanya masih dalam skala laboratorium atau bahkan skala-skala swasta yang kecil, itu masih bisa digunakan. Tapi untuk secara masif itu sangat-sangat masih bisa dipertanyakan dan masih sangat harus diteliti dan dikaji ulang, dan efektivitasnya juga masih rendah gitu. Kemudian kalau misalnya ada makhluk hidup nih dimakan, makhluk hidup punya mikroplastik, contohnya ikan tadi punya mikroplastik, kita makan, apakah seluruhnya itu termakan atau tidak? Dalam sebuah referensi dikatakan bahwa setidaknya kalau misalnya kita ada 10 mikroplastik di dalam suatu organisme, 2 kemungkinan akan hilang, 8 itu akan pasti. 2 itu akan menjadikan sedimentasi, let's say seperti itu. Dan yang 8 itu akan berlanjut ke kita. Makanya kalau kita bicara mikroplastik, itu kan itu substansi yang sangat kecil. Di ikan, kita makan ikannya. Mungkin di tubuh kita tidak masuk semuanya, karena kita ada proses pencernaan. Proses pencernaan itu nanti mungkin, mohon maaf, nanti akan keluar melalui feses. Ataupun karena saking kecilnya, ada yang 0,1 mikrometer, itu bisa masuk ke dalam aliran darah juga bisa. Namun sejauh ini memang belum ada penelitian yang menunjukkan seperti itu. Karena belum ada subjek yang mau diteliti untuk misalnya makan mikroplastik gitu ya. Untuk kesehatannya apakah dia akan, efeknya apa gitu kan. Belum ada yang mau gitu. Mungkin serem itu mas. Ada volunteer, saya ajukan gitu. Gimana Mas Angga? Mas Aga? Mana Saga? Oh iya, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi sebenarnya semisal yang di paramecium itu, semisal paramecium mati juga itu bakal mutasinya balik lagi ya, Mas, keuntungan ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau yang kemarin itu saya di penelitian saya, kebetulan saya ada yang punya eksperimen tentang waktunya. Jadi saya kasih paramecium ini, nanti saya kasih perlakuan 5 menit, 10 menit, 30 menit, sampai 24 jam. Ternyata setelah 24 jam itu, si paramecium ini ada yang berhasil mengeluarkan si mikroplastik itu dalam bentuk gelendong-gelendong itu lagi. Berarti kan itu sudah terkumpul jadi satu ya, itu fragmen yang gede jadi satu, itu bisa kita koleksi. Tapi ada juga yang mereka malah menjadi pecah atau lisis, karena mungkin dia tidak kuat dengan substansi dari mikroplastik itu sendiri, begitu. Oke, jadi nggak tereduksi ya? Tidak, tidak. Iya, bahaya sekali itu. Ya. Gimana Mas Angga, mau bertanya lagi atau teman-teman yang lain gitu yang mau bertanya tentang mikroplastik? Nah, atau gimana nih, ada yang mau bertanya atau tidak? Silakan. Sebenarnya ini mikroplastik ini sangat riskan ya, seperti tabir yang tipis antara kita dan mikroplastik. Ya, kehidupan kita udah kayak candu plastik ya kita sebenarnya. Gorengan plastik gitu ya, kemudian nasi goreng plastik, gorengan dikasih plastik juga ada biar lebih renyah. Itu lebih
dahsyat itu. Gorengan sekaligus sama plastiknya ya, Mas. Ya, itu kan ada yang seperti itu. Kemarin ada investigasi, ada gorengan yang dimasukkan plastik. Ya, ada teman yang mau bertanya, mumpung ada ahlinya ini, atau mau bertanya kalau mau masuk ke itu. Iya, oh di chat room ada. Sebentar. Oke. Oh iya, ada pertanyaan dari Mbak Didiah ya. Selamat pagi Mas Yusuf. Izin bertanya Mas, sebenarnya kan juga sudah ada bioplastik. Plastik dari singkong. Kenapa bioplastik yang lebih ramah lingkungan ini belum bisa terdistribusi ya secara luas di masyarakat? Padahal kalau bisa terdistribusi ke kan lumayan tuh, bisa mengurangi jumlah sampah plastik juga mikroplastik di Indonesia. Terima kasih. Nah, ini iya, bioplastik tuh Mas gimana Mas? Kalau bioplastik efeknya itu. Iya. Kemarin saya juga sempat diskusi itu sama teman-teman, apakah biodegradable plastik itu benar-benar bisa mengurangi jumlah polistirin yang merupakan substansi utama dari plastik itu sendiri. Dan kita dalam kesimpulan bahwa biodegradable plastik atau bioplastik itu sendiri ternyata tidak begitu efektif dalam mengurangi sampah plastik, dalam artian si polistirin yang digunakan ini yang terbuang di lingkungan seperti itu. Karena seperti ini Mas, ini yang nanya Mbak ya, Mbak. Ya, ya Mbak. Karena seperti ini, walaupun dia dikatakan bioplastik, apapun bahan dasarnya, saya katakan apapun bahan dasarnya, maupun itu kertas, maupun itu campuran dari kertas, maupun campuran dari singkong tadi, semuanya nanti pada ujungnya tetap ada efek yang namanya polistirin juga. Karena untuk menyatukan itu, supaya dia memang elastis, bisa dibawa-bawa, itu tetap harus ada efek plastiknya gitu. Makanya saya tadi bilang di awal bahwa plastik ini adalah penemuan yang sangat mutakhir, kita tidak bisa lepas dari plastik, bahkan bajunya Mas Ibnu, bajunya saya juga mengandung plastik. Mic, segala macam, apapun yang kita pakai, tunjukkan deh yang nggak pakai plastik, kecuali besi gitu ya. Paling gitu. Nah, itu menjadi sangat mutakhir. Sehingga kalau dibilang kenapa bioplastik itu belum terdistribusi secara merata, saya katakan mungkin di sebagian sudah menggunakan bioplastik, tapi dari kami kalangan para saintis yang berkonsentrasi di bidang plastik, saya katakan bahwa itu bukan solusi. Yang solusi utama adalah kita tidak menggunakannya lagi. Yang single use produknya gitu. Ya, habit tadi ya Mas, habitnya. Dari habitnya, katakanlah kita ke Indomaret ya, di Indomaret gitu, kita jangan bawa plastik lah, jangan minta plastik lagi, kita bawa sendiri yang memang itu bisa digunakan. Seperti itu sih. Jadi kalau hemat saya, bahwa biodegradable plastik itu jauh dari kata solusi untuk mengurangi sampah plastik di negeri kita utamanya. Iya. Benar sekali Mas, bahkan bioplastik itu cenderung mahal kalau nggak salah, produksinya lebih mahal daripada plastik. Iya, cukup plastik itu kaya raya sekarang. Karena iya, sangat banyak sekali, bahkan apalagi pandemi COVID ya Mas. Iya. Ini luar biasa. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya. Iya. Oh, oke. Oh, sudah. Terima kasih atas jawabannya, Mas. Itu Mbak Cici ya. Ya. Oh. Banyak sekali sebenarnya mikroplastik itu kalau kita ulik ya, Mas. Masalah efeknya, masalah penanganannya dan lain sebagainya gitu. Kalau untuk ke media pembelajaran gimana itu, Mas? Apakah ada apa namanya? Masukan untuk wah, ini biar jadi edukasi kita. Bahan gitu. Iya. Edukasi kita untuk biar enggak menggunakan plastik gitu. Apakah ya, ada kampanyenya atau tidak gitu, Mas? Sebenarnya kita saja mungkin sudah sering melihat don't use single use product gitu ya. Ya. Single use plastic product itu mungkin kampanyenya sudah banyak sekali. Nah, kalau untuk dijadikan media itu bisa sangat sangat
sangat bisa, tapi memang begini Mas, kalau kita bicara tentang mikroplastik itu di Indonesia menjadi sangat sulit sebenarnya. Benar. Karena karena memang yang pertama kita bicara tentang barang kecil gitu ya, barang kecil ya, yang hanya 0,1 gitu, mikrometer seperti itu. Dan sebagian besar di kampus-kampus itu yang mempunyai peralatan seperti itu masih sangat minim. Ya. Bahkan yang kemarin saja saya sama alumnus UNJ juga, Mas Ridi, itu nggak menggunakan yang ada di UGM, belum bisa menggunakan yang ada di UNJ gitu. Kamu sendiri. Itu sulit. Ya, gitu. Ya, tapi itu menjadi lahan sebenarnya bagi kita. Ya. Memang ada import. Kalau misalnya teman-teman pengen meneliti mikroplastik, sekarang sudah cukup lumayan banyak di Indonesia juga. Namun harus bekerja sama, misalnya bersama LIPI, supaya memang ada pendanaan gitu kan. Supaya memang ada, seenggaknya kita skripsi sudah rugi, ya bukan rugi ya Mas, sudah mengeluarkan tenaga, ya. Jangan lagi lah mengeluarkan secara finansial seperti itu. Iya benar Mas. Ya gak apa-apa, itu awal mula kan kita harus seperti itu. Kalau umpamanya mikroplastik itu kan sekarang plastik kan banyak yang di apa namanya di kelola lagi gitu. Itu apakah salah satu solusi atau tidak ya? Jadinya seumpamanya kan ada beberapa pengolahan limbah gitu kan. Membuat plastik menjadi batako gitu kan. Untuk penggunaan itu apakah itu juga jadi solusi atau tidak untuk mengurangi mikroplastik? Iya Mas, itu solusi yang menurut saya bagus juga. Ketika kita tidak membiarkan yang namanya apa namanya plastik itu terdegradasi menjadi kecil, sebelum mereka menjadi kecil, mari kita buat yang lebih besar lagi. Oh gitu. Dikumpulkan. Ketika kita mengkoleksi yang lebih kecil-kecil lagi itu kan susah. Kita ya. Sebelum itu menjadi kecil, kita buat yang lebih besar lagi, itu malah menjadi ya bisa dikatakan itu adalah sebuah inovasi ya. Dari plastik bisa menjadi batako. Ini tadi masih begitu. Terus ada juga Mas, sebenarnya dari plastik itu sendiri kita jadikan bahan aspal. Jadi lapisan aspal, tapi ya itu kembali lagi nanti aspalnya kan mungkin kena panas meleleh ya. Angel loh. Iya sih benar. Banyak ya. Memang kampanyenya sangat kental sekali tentang plastik ini, kan banyak sekali yang udah mereview. Kalau di Indonesia pun tim selam cinta lingkungan selam itu juga banyak melihat plastik-plastik yang ada di dalam laut itu kan banyak sekali, sampai ada beberapa yang mengupload bahwasanya kura-kura itu berkantong plastik ternyata tercentel oleh buangan ya itu habitat kita ya, jadinya habitat kita yang harus di benar-benar diedukasi benar-benarnya, apalagi di Indonesia sangat luar biasa sekali. Kalau plastik bisa untuk apa saja. Plastik itu kalau menurut saya Mas, itu kalau misalnya plastik itu kalau untuk menguranginya benar-benar itu harus ada memang dari segi pemerintahannya, dari segi peraturan. Benar. Sehingga peraturan itu yang kita harapkan bisa membentuk habit kita. Oke, benar Mas. Ya. Bahkan di kampus pun saya tidak tahu ya, semoga apa namanya kita sudah memilah-milah plastik ini yang organik, ini yang non organik, makanya tadi saya singgung itu karena saya melihat banyak kasus seperti itu sudah dipisah-pisahkan ini organik, ini non organik, setahunya mau diangkut dijadiin satu truk lain. Iya, itu yang jadi permasalahan. Ya semoga pendidikan IPA ini himanya gitu kan, udah mau jadi gitu pioner ya. Bukan yang memilah, pioner untuk menyampaikan ke pimpinannya gitu kan. Bagaimana cara ya, semoga tersampai ke situ ya Mas Yusuf. Oke teman-teman, mungkin ada yang bertanya lagi sebelum kita akhiri gitu ya. Wah, ini pertemuannya sebenarnya sangat singkat sekali kalau untuk ngobrolkan tentang mikroplastik ini baru in dangdut sekali mikroplastik ini di dunia sains sebenarnya gitu. Ya. Masih penelitian di apa namanya
di Polandia ya Mas ya penelitiannya? Iya, saya selesaikan di Polandia. Iya. Karena peralatannya gimana Mas peralatannya untuk penelitian itu? Apa di Indonesia kalau kita mau meneliti di sini, umpamanya di mahasiswa IPA itu ada yang mau meneliti, apakah harus kemana gitu Mas untuk meneliti tentang mikroplastik gitu Mas? Sebenarnya kalau misalnya nanti buat teman-teman mahasiswa yang memang berkeinginan untuk mengulik mikroplastik, itu bisalah menggunakan salah satu alat. Mungkin ya kalau mungkin di UNY mungkin ada, silakan tanya ke jurusan fisika ataupun kimia tentang alat yang namanya FTIR gitu. Apa Mas? FTIR. Oh, FTIR. Itu seperti alat untuk deteksi apa namanya? Komponen plastik seperti itu. Okay. Komponen plastik. Jadi itu ditanyakan terlebih dahulu. Memang itu sebagai apa ya? Alat yang paling bisa digunakan. Jadi alat wajib gitu. Alat wajib yang digunakan. Selain juga ada yang namanya fluorescent microscopy gitu. Itu ya mungkin di biologi sudah ada ya saat ini ya Mas, mungkin fluorescent microscopy-nya itu ada Mas. Ataupun di FMIPA mungkin sudah ada. Ya, kalau besok belum ada kita adakan Mas gitu ya. Semoga teman-teman anak-anak fisika anak-anak IPA ini bergerak ke situ dan banyak yang untuk meneliti. Tapi menurut saya tidak ada batasan lah Mas untuk teman-teman juga untuk meneliti ini walaupun sulit apapun asalkan kita mau ada effort bertanya dan kita mau. Tadi Mas Ning juga saya sempat mendengarkan Mas Ning itu terakhir Mas Ning mengatakan bahwa ya yang penting ada kemauan ada jalan. Iya semuanya anu ya ada jalan menuju Polandia guys. Iya. Pulang-pulang dapat cinta ya Mas ya. Oke, teman-teman semuanya apakah ada yang mau bertanya? Ada beberapa pertanyaan. Oh, ada pertanyaan lagi Mas nih. Mohon maaf izin bertanya. Karena ada beberapa berita itu memberikan terkait polemik pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah. Namun banyak ditentang oleh para pakar karena salah satunya limbah dari si PLTSA ini berupa lindi. Dan pertanyaannya, saya apakah ini juga mampu mengurangi mikroplastik atau tidak, Mas? Terima kasih. Gitu. Jadinya ya itu ya, pengurangan dengan cara memanfaatkan limbah sampah menjadi listrik, gitu Mas. Monggo Mas. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit Mas sebenarnya bagi saya karena saya juga tidak begitu begitu ngikutin soal-soal yang seperti ini gitu saja. Okay, tapi secara ini ya, secara gambaran pengetahuan saya bahwa pembangkit listrik tenaga sampah banyak yang digunakan adalah sampah organik biasanya seperti itu. Adapun juga yang menggunakan sampah-sampah berbahan plastik yang mereka olah, kemudian karena ada substansinya itu, mereka olah, kemudian dijadikan sebagai pengenak generator. Gitu. Adanya si lindi ini juga menjadi sebenarnya polusi juga, karena kalau lindi ini dialirkan ke aliran sungai, atau sampai ke lingkungan, dan tidak diolah secara maksimal, itu dia akan meracuni lingkungan sekitar. Karena lindi itu kan, substansinya sangat kental ya. Nah, kental mikroorganisme dan lain sebagainya itu sangat kental. Apalagi kalau misalnya PLTSA ini menggunakan sampah-sampah yang non-organik, tentunya ada pembakaran di sana. Tadi yang di terakhir saya ada suggestion itu, marilah kita jangan membakar lagi, selain membakar, marilah kita olah. Olahnya itu bukan sebagai pembakaran, karena pembakaran plastik itu sebenarnya ada minimal suhunya. Bahwa plastik itu harus dibakar pada incinerator itu paling tidak di suhu 1000 derajat Celcius. Supaya si plastik ini tidak mengeluarkan yang namanya substansi yang berbahaya. Gitu. Kalau di pertanyaannya apakah ini juga mampu mengurangi mikroplastik, saya katakan bisa. Tapi ada side effect-nya, mengapa para peneliti atau pakar-pakar ahli itu menentang akan hal itu. Gitu. Oke, gitu. Jadinya hal-hal yang itu bisa mengurangi tapi tidak jadi solusi yang tepat gitu ya Mas ya. Ya, betul. Sebenarnya. Oke. Iya.
Iya sih, banyak banyak air lindi itu luar biasa baunya. Ya, biasanya untuk ya banyak mikronnya di sana, banyak sekali. Oke, gimana Mbak? Mbak siapa ya? Mbak Nur. Oke, Mas Mas Nur. Mas Nur. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Wah, waktunya udah mulai mepet nih Mas gitu. Mungkin Mas Yusuf akan menyampaikan sesuatu untuk mahasiswa kita di pendidikan IPA ini untuk masalah penelitiannya, semangatnya, lain sebagainya. Silakan Mas Yusuf. Ya, mungkin ini closing statement ya. Karena tadi saya juga membawakan yang namanya materi tentang evolusi. Karena saya juga dulu di jurusan, syukurnya mengambil jurusan evolutionary biology gitu ya, membahas tentang evolusi, evolusinya cukup banyak. Jadi kalau teman-teman kita untuk penelitian ke depan, bisalah kita mulai starting sekarang tentang konservasi, tentang biodiversitas, tapi juga kita menarik secara historis dan juga secara genetik, karena kita sudah mampu secara genetik sequencing segala macam. Marilah kita coba itu, supaya kita memiliki pengalaman-pengalaman di situ. Jadi penelitian itu tidak hanya berbatas kepada yang dasar, walaupun kita dibilang S1, S2, ataupun S berapapun, kita semampu kita, tadi kata saya ngutip juga dari Mas Ming itu sangat fenomenal, saya mengutip dari kata-kata beliau bahwa ya tidak apa-apa cukup lama sedikit, tapi hasilnya memuaskan gitu kan. Karena kita selain kita udah cinta, ya sudah, maka semuanya memang harus beres gitu. Jadi penelitian juga harus seperti itu, dan jangan dibatasi bahwa nanti waktunya memang itu sebagai pertimbangan tersendiri, tapi kepuasan batin itu dan hasil itu harus didahulukan kalau menurut saya seperti itu. Ya. Gitu. Ya, terima kasih Mas Ucup atas statementnya, luar biasa sekali. Tepuk tangan yang meriah buat Mas Yusuf. Semoga esporianya ke tempat Mas Yusuf semuanya. Mungkin yang sambil mendengar sambil tiduran, sangat luar biasa sekali ini. Mungkin aku sambil nyoper loh. Luar biasa Bu Aziz sambil nyoper. Jangan sampai ngantuk Bu. Ya suaranya Mas Yusuf tuh merdu sekali Bu ini. Dulu penyiar radio dulu. Oke, Mas Yusuf, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh untuk kita semuanya, dari baik itu ilmunya, baik itu ya pengalamannya Mas Yusuf semuanya. Kalau teman-teman mau pengalaman Mas Yusuf bagaimana sekolah di luar negeri sama Mas Yusuf ini, luar biasa, beliau juga alumni dari luar negeri gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Yusuf atas kesempatannya dan kita akhiri acara kali ini dengan kuliah dosen praktisi. Ini judulnya sebenarnya kuliah dosen praktisi, praktisi masuk kampus gitu Mas. Jadi masuk kembali ke kampusnya ya Mas ya. Ya alumni, iya, alumni. Alumni, beliau juga alumni FMIPA. Alhamdulillah juga sebagai ketua Himabio ya Mas ya. Iya. Iya, dulu tahun berapa Mas? 2014 kalau nggak salah. Oh 2014, ya dia sudah mengasih feromen-feromen di pojok-pojok kampus kita. Oke, terima kasih Mas Yusuf atas waktunya dan terima kasih banyak untuk ilmunya. Oke, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibnu. Hadirin yang saya hormati, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup acara kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah informasi bahwasannya Jumat 10 Desember 2021 masih ada acara dosen praktisi dengan materi game design yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Setiaji dari Indie Game Developer. Lalu akan dilanjutkan dengan materi game development yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Tova Nurholis dari Indie Game Developer. Baik, langsung saja untuk menutup acara hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Saya Iksan Wahyu, selaku MC pada acara dosen praktisi hari ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf.
Sekian dari saya, akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Mas Failasu.